Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sekalian. Uh, siang ini kita akan melakukan uh, sebuah acara ilmiah, uh, yaitu dalam bentuk webinar dalam format webinar. Acara ini uh, diberi judul uh, Blood Purification Beyond CRRT by Targeting Cytokine and Endotoxin Removal. Acara ini digagas oleh JCCA yaitu uh, Jakarta Ketiga Alumni dan Perdatin Jaya. Dan juga di uh, difasilitasi oleh uh, dari Baxter dan uh, Tawada Healthcare. Ini digagas oleh JCCA yaitu uh, Jakarta Ketiga Alumni. Sebelum dimulai uh, kita dengarkan dulu sambutan dari uh, Ketua Perhatian Jaya yaitu Dr. Aldi Heri Kami persilakan pada Dr. Aldi. Baik, terima kasih Dr. Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kembali lagi ketemu di webinarnya Perdatin Jaya. Di webinarnya Perdatin Jaya ini kita sudah beberapa kali mengadakan webinar dan terima kasih pada JCCA juga yang sudah menuangkan ide-idenya ya untuk kepentingan keilmuan critical care di Jaya terutama di Jakarta bagi para anestetis dan intensivis yang ada di Jakarta ini merupakan suatu terobosan gitu ya ternyata memang dengan COVID ini kita jadi lebih kreatif lebih punya ide Kemudian lebih gampang untuk share uh, keilmuan gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada uh, Dr. Dedi selaku moderator, Dr. George dan Dr. Vea sebagai uh, pembicara yang telah meluangkan waktu untuk uh, webinar ini. Uh, mungkin sebagai tambahan informasi, uh, kita akan membuat serial webinar ini menjadi lebih menarik gitu mungkin yang saling berkaitan gitu ya baik dari bidang critical care gitu nanti kemudian mungkin ada perioperatif operatif gitu jadi sehingga uh, wawasan kita bisa lebih luas dan lebih, uh, lebih menambah keilmuan kita uh, mudah-mudahan berjalan lancar dokter deddy uh, saya persilahkan selanjutnya uh, dan selamat mengikuti webinar ini uh, mudah-mudahan bermanfaat mungkin ada yang sambil bius kali gitu ada yang sambil bekerja gitu tapi tetap bisa menambah ilmu kita terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam Dr Ali uh, baik selanjutnya kita masuk ke materi ya uh, materi webinar ini uh, sebelumnya kami informasikan bahwa untuk pertanyaan uh, teman-teman saudara sekalian bisa langsung ke uh, button atau kolom Q&A ya jadi bisa pertanyaan ditampung di situ dan juga Uh, kalau ber, tidak berkaitan dengan materi bisa di chat di uh, button chat ya. uh, selanjutnya kita masuk langsung ke pembicara pertama yaitu adalah uh, Dr. Johannes George, Johannes Wahjatjot, Sp.NKIC uh, dengan uh, topiknya Yin and yang uh, in critical uh, of immune, uh, critical ill, in critical Ill in versus um, Dr. Johannes ini uh, merupakan, uh, lahir di Makassar 1365, ya, pendidikannya dari S1 sampai, uh, S1 di FKUI, uh, spesialisasi di FKUI, kemudian juga pendidikan KIC di FKUI. Saat ini beliau uh, sebagai dokter uh, kepala ICU Rumah Sakit Pondok Indah dan juga sebagai staf pengajar uh, FKUI RCM. Kami persilakan Dr. Jos. Selamat. Terima kasih, moderator. Dokter, dan juga saya mengucapkan terima kasih sebagai ketua JCCA kepada Dr. Aldi atas uh, support dan dukungannya, sehingga acara ini bisa berlanjut dan mungkin berseri, ya, buat teman-teman sekalian. Uh, topik yang kita buat ini memang sulit, ya, imunologi, dan ini harusnya sih satu semester setengah semester lah ini harusnya tapi kita dan saya dan Fea mencoba mengkompresnya waktu satu jam satu setengah jam tapi at least karena ini sangat penting terutama menghadapi kasus COVID di mana imunologi itu menjadi fokus saya coba memfasilitasi dengan fisiologi dulu kita tahu bahwa sebenarnya yang ini diambil dari kata Saling melengkapi, ya. Jadi, tidak bisa satu-satu. Ini -satu. dia sebenarnya bukan versus, tapi saling melengkapi. Ini slide saya pertama. Ini uh, menunjukkan bahwa dasarnya adalah kita harus tahu uh, kapan dan penyebab kematian dari septic shock-nya. Salah timing, kita lihat di sini bahwa uh, ada early death, kalau menurut uh, Davio Prancis ini survei pada pasien-pasien dia di ICU, dan uh, late death. Nah ini kurvanya jadi biphasic. Ya. Kalau kita lihat di sini, ya ini semua karena konsekuensi dari kemajuan dari ICU management. Kalau kita lihat di sini, ya mungkin kalau di Indonesia hari ketiga udah mati semua kali ya. Mungkin kalau kita satu fasik aja lah, monofasik kali. Tapi kita jangan putus asa, tapi di paper baru yang udah eh sorry, nah, ini penyebabnya kalau kita lihat penyebab kematian paling sering adalah tentu dari sepsisnya yang pertama itu, jadi terjadi gagal organ, morph, ya. Yang late death itu matinya juga karena infeksi tapi sekunder, jadi nosokomial. Sedangkan ini yang end of life ya banyak kalau udah uh, apa namanya, infeksi lagi ya udah uh, end of life aja. Namun paper dari Delano bukan hanya bifasik, tapi dia melihat pasiennya menjadi trimodal distribusi. Jadi, jadi ada early death di sini karena resusitasi nggak adekuat, ya bukannya intensifisnya nggak pintar, cuman ya hostnya kali ya. Kemudian di sini kita lihat kedua fasiknya adalah nosokomial secondary infection, pulmonary dysfunction. Ya, dan di atas 9 hari ke 90 pasien-pasien dia itu nanti berkembang menjadi uh, long term death ya, di sini. Nah, ini konsekuensi dari more sophisticated ICU care. Akhirnya pasien-pasien yang udah tua, komorbid itu bisa hidup lebih lama meskipun dia mempunyai gangguan uh, macam-macam. Nah, mari kita analisa diri kita. Kira-kira ICU kita di mana nih best death deathnya? Ya, apakah kita masih di seputaran early death atau di late death atau kalau di advance kayak di luar negeri ya di long term death? Tapi yang penting adalah mau diketekankan karena sebenarnya yang terjadi itu adalah masalah imun. Sehingga kalau kita lihat terjadi revolusi dalam definisi dari sepsis. Kalau definisi yang lama tahun 91 sampai 2012 itu ini. Oh, sepsis itu adalah infeksi plus two series kriteria. Di tahun 2001 sampai 2012 itu berubah. Jadi definisi dari uh, sepsis adalah pathological process yang di-induce by microorganism. Dan di 2016 setelah sistem imun ini berkembang definisi sepsis berubah jadi sepsis bukan lagi simple infeksi tambah tumor kriteria sepsis tetapi sepsis adalah life threatening organ dysfunction Dr. George ya. maaf suaranya agak keras Dr. George mungkin kurang keras Dikerasin oh, dikit. <laughs> kalau gini gimana disebabkan oleh ya. Yeah. disregulasi host respon terhadap infeksi jadi masalah definisi adalah Sepsis itu bukan lagi masalah mikrobialnya, tetapi host response. Jadi kalau kita lihat sekilas, saya coba bikin gambar begini. Jadi ketika ada insult atau patogen terjadi lokal response, baik itu di paru atau di tract track ya. Ini general terjadi sistemik response dan disinilah keluar inflammatory mediator kita, baik itu anti maupun yang pro yang disebut sebagai Sears atau CARS. Nah nanti di sini tergantung risk factor, umur, genetik, hipertensi, diabetes, apakah dia nanti akan yang dominan keluar SIRS, jadilah cytokine storm atau hypercytokinemia yang akan menyebabkan multi organ dysfunction syndrome, seperti ARDS, vasodilatasi, kardiak depresan, encephalopathy, gagal ginjal, hemostase DIC, dan liver dysfunction. Jadi selama ini yang kita urus tuh ini surviving sepsis campaign tuh kita urus ini mensupport organ, tapi sebenarnya udah tulet ya. Tapi di sisi lain ini menyebabkan tentu kematian. Di sisi lain tergantung risk factor ini dan genetik yang keluar adalah kars predominan yang terjadi apa? Immunoparalisis, jadi akhirnya sekunder infeksi, ya, septic shock lagi, dan biasa bakterinya sudah multidrug resistant akhirnya meninggal juga. Jadi kita seperti zaman dulu lah ya, maju kena, mundur kena. Mau uh, pro kena, mau anti juga kena sebenarnya. Jadi benar yang dikatakan Sir William Oslo tahun 1904, except on few occasion, pasien rata-rata meninggal karena respon tubuhnya terhadap infeksi daripada karena infeksinya. Nah definisi sepsis, itu akhirnya di, kita harus teliti berdasarkan patofisiologi dari sepsis itu sendiri. Kita tahu sering terjadi, udah kesel ya, uh, kulturnya negatif. Tapi kok pasiennya septic shock? Kul tonin sampai ratusan. Tapi keluar kultur negatif. Karena apa? Ternyata yang men-trigger sepsis itu endotoxin. Jadi kalau kita lihat endotoxin itu kalau ada bakteri dalam negatif, karena uh, antibiotik bakterinya mati, tapi dinding selnya itu yang sebagai pentriger Jadi bakteri itu walaupun dia viable maupun dia non viable, endotoksin yang berperan penting sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dari tahun 1990 di triti kalau endotoxin diberikan dalam waktu 60 menit sudah akan rilis sitokain. Nah, jadi sitokain itu localized insert menjadi sitokain storm. Jadi kalau kita lihat di sini sejak dia terjadi sitokain tergantung risk faktor kalau dia berespon baik dia mengalami floris infeksi di sini infeksi kedua tapi ini bisa sembuh yang A. tapi kalau dia turun terus menjadi exhaust cell T-nya tapi kalau risk faktornya baik dia akan bisa sembuh tapi kalau dia mengalami imun dysfunction yang berat maka dia akan meninggal. Jadi meninggalnya bukan karena masalah resusitasi lagi tapi organ dysfunction karena dysfunction. Nah mekanisme imunoparalisis sebenarnya enggak, apa, nah, hanya satu aja saya contohkan. Soalnya banyak cara mekanisme biar gampang dimengerti. Kalau kita lihat ada bakteri masuk ditangkap oleh monosite, karena monosit yang berada di sirkulasi. Kita lihat bakteri akan difagositosis, ya. kemudian melalui ER cisterna, dihantarkan oleh MHC kelas 2 untuk diekspresikan dari dinding outdoor seal, dinding luar dari monosit dalam bentuk MHC kelas 2. Kalau kelas 1 itu biasanya virus, kelas 3 itu jamur, tapi ini kelas 2 itu bakteri. Nah, sehingga patogen itu dikenali oleh limfosit T. Nah, limfosit T akan datang dan memberi banyak bantuan malah, tapi dia mengeluarkan satu. Ada dua jenis limfosit yang T helper satu, dia mengeluarkan proinflammatory mediator seperti TNF alpha IL6 yang tujuannya sebenarnya mengeradikasi patogen yang disebut sebagai SIRS, tanda-tandanya demam, leukositosis. Tapi tubuh juga mempunyai homeostasis untuk melawan jangan sampai terlalu banyak. Jadi yang disebut feedback mechanism negatif. Yaitu dikeluarkan juga antiinflamatori ya kayak polisi militer yang sifatnya menjaga supaya jangan arminya ini terlalu over Nah yang disebut salah satunya adalah IL-10. Nah, IL-10 ini nanti tugasnya adalah memblok supaya MHC kelas 2 ini nggak ekspresi ke dinding luar sel. Sehingga limfosit tidak akan datang lagi. Nah ini yang disebut sebagai penurunan ekspresi dari MHC kelas 2 atau disebut juga HLA-DR akan menyebabkan imunoparalisis. Jadi kalau ada bakteri datang, ya limfositnya akan diam saja. Nah timingnya. Nah, Sears itu ada yang duluan yang disebut teori, sepsis teori serial, Sears baru CARS, ada yang bareng, paralel. Disinilah kesulitannya. Sampai sekarang steroid itu sulit sekali. Kalau kita berikan steroid di Sears tentu baik, tapi kalau kita berikan steroid di CARS fasenya, dia akan makin imunoparalisis. Apalagi kalau posisinya paralel gini. Nah, sampai sekarang kita nggak akan pernah tahu Kapan dia masuk ke KARS itu yang masih jadi masalah besar? Bahkan, penelitian pernah ada hanya 24 jam saja. sears-nya. habis itu, udah KARS semua. Nah, posisi steroid yang susah di sini, Makanya steroid tidak lagi dipakai untuk antiinflamasi, tapi untuk menaikkan blood pressure saja sekarang. Nah, diagnosis imunoparalisis tidak akan saya banyak bahas banyak. Karena itu, bukan diagnosis klinis tapi dia diagnosanya para klinis harus menggunakan laboratorium. Saya contoh-contoh saja, bisa saja, periksa monosite HLA DR, ya. atau periksa ini juga ada penelitian tentang monosite HLA DR, limfosit count juga bisa ada penelitiannya untuk menyatakan pasien menjatuh ke dalam imunoparalisis. Atau Ig plasma concentration juga bisa, atau virus reaktivasi misalnya, kita cek hari ketujuh Virus, misalnya, sitomegalo ya, atau Epstein-Barr atau HSV, itu berarti dia masuk ke dalam. Kalau dia tumbuh, berarti pasien jatuh ke dalam imunoparalisis. Contoh juga, atau yang sekarang lagi gencar, neutroto to Ratio (NLR) juga bisa dipakai, atau CMV reaktivasi yang saya katakan tadi. Nah, bagaimana dalam clinical practice, sedangkan kita sulit menentukannya berdasarkan risk saja. Contoh, saya kasih skenario. Misalnya ini teori paralel yang tadi saya katakan, yang predominan sears, Jadi hostnya protektif. Misalnya ada sepsis, jangan lupa ini sepsis satu. Sebenarnya semua insult sama, prosesnya begini. Misalnya trauma, kita jangan kaget. Trauma, multiple trauma, hari kelima sepsis. Kenapa dia imun paralisis? kebakar, surgery. ya Ini sama, cuman sekarang yang kita bicarakan sepsis. Jadi kalau dia survivor di sini, maka dia akan berhadapan dengan SIRS. Nah, SIRS ini terjadi dalam 24-48 jam. Kalau dia mampu memetabolai sitokain dan mengeliminasinya, maka dia akan survive. Atau kadang ada pasien sempat imunoparalisis sedikit, tapi dia karena masih muda, risk factor-nya bagus, maka dia fast recovery, maka dia survival. Skenario kedua, sepsis juga. Ya. Kalau dia survival di sini, dia akan berhadapan dengan SIRS. SIRS kalau dia uh, tidak sanggup, tapi dia masih bisa kompensasi, akan terjadi gagal organ tentu di sini SIRS survive. Tapi di second hitnya dia berhadapan dengan imunoparalisis. Jadilah nosokomial infection, resepsis recovery, karena apa? Karena sitokainnya bisa dimetabolize dan eliminate. Survival. Ya. Nah, gimana kita masuk sekarang ke serial hipotesis, tapi yang CARS predominan. Ada pasien masuk dengan sepsis, dia survive, di treat, dia timbul seers dulu, mulai ada gagal organ, AKI, ya. ARDS, survive di sini. Tapi dia berhadapan dengan cars yang lama dan berat, hiponya nah di sini dia tergantung risk factor kalau dia tidak bisa memetabolize eliminasi sitokait maka dia akan develop menjadi nosokomial septic shock dan makanya sering sekali nosokomial tuh mesti salah artikan dengan uh, transmisi ya jadi oh tidak bersih kalau sebenarnya itu internal proses <tuh> jadi kadang-kadang suka <tuh> maaf terjadi demikian salah persepsi mengenai nosokomial. Nosokomial tuh kalau pada pasien begini terjadinya karena dia eh, mengalami imunoparalisis bukan karena transmisi dari eh, luar eksternal ya, non survival yang keempat yang paling jelek ini adalah paralel <tuh> tapi cars predominan hostnya vulnerable jadi misalnya kena sepsis kemudian dia selamat Nah, resus faktor yang menentukan di sini. Kita lihat sirsnya cuma kecil aja. Ada pasien yang malah demamnya cuma 38. Laki ya. kardi juga enggak. Leukositnya malah leukopeni. Karena saya pada orang tua, CKD, CHF, ya itu respon tubuhnya kecil terhadap bakteri. Sirsnya hanya manifest sebentar. Tetapi yang dominan malah karsnya di sini. Nah ini nih, ya nggak tahu-tahu tahu-tahu masuk ICU nggak ada demam nggak ada leukositosis intubasi ternyata pneumonia berat gagal organ akhirnya gagal ginjal ya paling sering itu gagal ginjal akhirnya pasien berkembang menjadi nosokomial karena MDR bakteri septic shock dan mati ini non survival nah terapi dari sepsis immunomodulation dan terapi ya, lebih beta saya coba bikin nanti. Jadi imun terapi pada sepsis itu ada konsepnya ada dua sebenarnya. Immunomodulation itu bisa di dalamnya imun enhancing atau stimulasi atau juga imun suppression. Jadi kalau kita lihat saat ini, kalau kita lihat banyak sekali sudah lagi diteliti, terutama mengenai steroid, blood purification, immunoglobulin, GMG -CSF, GM, CSF, dan GM-CSF, interleukin 3, 7, dan 15, interferon gamma, anti program DAT1 dan program ligan 1. Ya. Ada lagi yang baru-baru anti BTLA, ya, anti, apa, bet, sel limfosit beta dan T atenuator, anti CTLA dan kombinasi ini. Nah, kalau kita lihat di sini agak sulit ya. Tapi ya harus kita pahami sebagai dokter jadi kalau ada patogen masuk, monosit kita, monosit itu kan dalam sirkulasi. Ketika dia masuk ke sel menjadi makrofa atau menjadi dendritic cell. Nah, kita lihat prosesnya dia akan menyebabkan mengeluarkan ini makrofag proinflammatory sitokain. Ini ini masa fase hiperinflamasi. Di sini hipo. Ini aktivasi apoptosis. Jadi kalau kita lihat ternyata orang ini persisten dia ada bakteri yang enggak mati-mati ya tetap sepsis -sep, ternyata dia down regulation dari sistemnya misalnya dendritic cell itu lebih cepat mengeluarkan T regulator sehingga IL-10 nya keluar jadi IL-10 itu menghambat uh, prolifer uh, proliferasi atau BTLA tadi, herpes virus sehingga terjadi apa? apoptosis sel imunnya sel imunnya itu bunuh diri atau PCD program sel death, jadi kematian sel yang diprogram itu terlalu cepat terjadi. Sehingga terjadilah uh, paralisis dari sistem imun. Nah, salah satunya adalah kalau kita lihat sampai, uh, sorry, terek sampai kalau kita lihat di sini uh, harusnya dia mengkiling bakteri, tapi karena dia uh, imun paralisis akan terjadilah uh, exhausted, namanya T-cellnya exhausted. Nah, kalau kita lihat di sini terapinya saat ini yang lagi diteliti ini contohnya anti interleukin 10, ya. jadi interleukin 10 itu sangat bahaya untuk uh, mensupres meskipun dalam hal dia di early insult dia bagus untuk menekan proinflamatori jangan terlalu banyak demikian juga dengan uh, program uh, program death satu dan program death tiga itu juga sebenarnya bagus untuk mengontrol jangan sampai proinflamasi itu kebanyakan ini tetapi Rapinya kita lihat makanya sekarang dibuatlah anti interleukin 10, anti PD1, PDL dan spesifik yang lagi banyak juga adalah pemberian GMCSF. GMCSF itu kayak neopagen ya. Kalau tahu pada pasien kanker biasa kalau likopen diberikan lekosit itu seperti itu. Dan di luar negeri banyak sekarang lagi maju adalah interferon gamma. Jadi kalau misalnya eh, yang banyak dipakai itu perioperatif jadi misalnya pasien dengan high risk surgery diperiksa dulu sistem imunnya. Kalau sistem imunnya sangat rendah, dia disuplemen dulu dengan ini, GNCSF atau interferon gamma. Karena apa? Karena post op yang jadi masalah. Post op-nya di sepsis. Septic shock post op nanti dokter bedahnya bingung, dokter anestesinya. Operasinya kalau lancar tapi mati. Matinya karena pneumonia. Paling sering pneumonia kalau imunoparalisisnya. Dan ini banyak lagi ada IL-10, IL-15 yang lagi diteliti. Itu sistem imun yang spesifik. Jadi khusus individual, jadi precision medicine. Nah, kalau kita lihat di sini, yang kita mau bahas adalah blood purification, itu nanti akan dilanjutkan oleh Dr. Pea, yaitu mengenai cytokine removal pada human septic shock. Nah, kita di mana posisinya? Sekarang kalau kita lihat, tahun 2003 pertama kali di-publish mengenai CRRT. Jadi kalau kita lihat di sini peak concentration hypothesis, di sini keluar sitokain pro, ini anti. Kalau kita pakai high di sini, antibiotik, tapi CRRT itu melakukan imunohomeostasis. Jadi memang mau sitokain yang baik juga keluar, tapi dia melakukan regulasi karena apa? Menurunkan overshootnya saja. Jadi sisanya dianggap tubuh bisa melakukan kompensasi. Jadi overshoot itu jadi beberapa pasien tentu yang terjadi perburukan karena tubuhnya tidak bisa menetralisir yang overshoot. Nah dengan CRRT dibuang sitokainnya. Tapi zaman dulu masih namanya CRRT, Continuous Renal Replacement Therapy. Nah, tahun 2004 akhirnya rasionalnya for extracorporeal therapy pada sepsis namanya dirubah jadi, untuk membuang sitokain itu namanya extracorporeal blood purification therapy. Jadi, indikasinya sudah non-renal. Di sini banyak contoh-contohnya, ya. Ada yang nanti jadi saat ini, kalau di luar negeri, orang udah berbicara mengenai filternya. Kalau di Indonesia, kan kita masih berbicara mau CVV atau tidak, karena terlalu mahal, ya. Atau setelah mau apa tidak, kapan mau mulai CVPH? timing. Jadi modalitinya masih diberbicarakan, dan timingnya. Padahal kalau di luar negeri mereka sudah berbicara mengenai what kind of filter do you want to use? Apakah hanya filter uh, filtrasi saja atau tambah absorbem? Nanti akan dibicarakan Dr. Vea Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat di Surviving service Campaign 2016 sudah jelas kok dibagi dua. Jadi di point P itu memang renal replacement therapy yang tugasnya adalah memfasilitasi manajemen fluid balance pada pasien yang unstable septic shock. Dan kalau kita lihat perubahannya, blood purification itu sudah berdiri sendiri yang 2012 ini, yang lama. Sebenarnya sudah dibuat poin baru, blood purification di luar CRRT. Nah, meskipun 2016 kalau kita lihat Uh, masih belum ada rekomendasi karena penelitian masih sedikit. Ya, mungkin 2020 ini akan keluar nanti sudah. Jadi sudah disebut sebagai extracorporeal terapi atau blood purification. Jadi sudah tidak sama antara uh, CRRT dengan blood purification. It's different. Jadi CRRT different with blood purification. CRRT for fluid removal atau fluid management, sedangkan blood purification adalah suatu alat imunomodulatory yang diindikasikan untuk melakukan imunohomeostasis dengan cara removal cytokine. Jadi kalau kita lihat, saya coba buat skema begini, ini ada insult patogen, lokal ya. local respon, systemic respon, maka tergantung risk factor di sini. <tuh> Dan genetic polymorphism, apakah dia menjadi sitokain cytokine storm, maka kita melakukan manajemennya apa di sini? Organ. Ini yang ada di surviving sepsis campaign kan sekarang ini. Kalau oh, kita lihat sebenarnya too late ya. Apalagi kalau dihubungkan dengan COVID 19 saat ini, ya kita kebanyakan sudah melakukan hanya eh, hanya melakukan manajemen support aja, tidak menghilangkan kausatnya, kausatifnya. Nah kalau dia jatuh ke dalam imunoparalisis ya manajemen imunoparalisis yang saya katakan tadi tentu nomor satu blood spectrum antimikrobial jangan lupa jangan lagi eskalasi tapi harus deeskalasi kemudian yang sudah established misalnya interferon gamma GMCSF anti IL 10 nah bagaimana dengan manajemen cytokine storm jadi ada yang pertama yang spesifik uh, misalnya anak hindra anti IL 1 jadi ya dia memblok ya makanya di monokonal antibody ya obat-obat nah, ini kan belakangnya ada MAB MHB itu monoclonal antibody, jadi untuk mengemblok sitokain. Tapi kekurangannya dia apa? TNF-alpha IL-1, IL-6 itu di, tugasnya sebenarnya untuk eradikasi patogen. Jadi kalau kita berikannya tidak tepat timingnya, maka pasien malah jadi monoparalisis. Karena dia tidak spesifik, eh dia spesifik. Dan fase antara SIRS dan CARS ini, jadi kalau diberikan ini semua di fase CARS, Tentu malah kita menginjus imunoparalisis. Nah ada yang spesifik, itu steroid. Nah steroid ini maka susah, karena kalau kita pakai steroid pasiennya sembuh, ya kita bisa menilai bahwa kita laki, karena pasiennya lagi SIRS. Tapi kalau kita pakai steroidnya mati, kita bisa menilai saja berarti dia lagi KARS. Ya. Karena itu dia tidak spesifik. Dan yang terakhir yang lebih tidak spesifik tapi yang menjanjikan adalah mau tidak mau kita buang aja sitokainnya dan yang malah endotoksin juga bisa di sehingga sistem imunol kita melakukan homeostasi sendiri. Jadi overshootnya yang dipangkas artinya bahasa lainnya adalah memotong horizontal uh, yang overshoot. Nah ini biarkan sisanya tubuh yang melakukan homeostasis yang disebut sebagai extracorporeal blood purification. Jadi sebagai kesimpulan, pasien dengan sepsis sebenarnya sangat heterogen dan personalized. Jadi sebenarnya persis, precision approach ya yang penting. Dan respon dari imun sistem terinfeksi sangat bervariasi, sangat tergantung dari load mikroorganisme dan host karakteristik. Dan imun dysfunction atau imunoparalisis selama dan setelah sepsis paling sering. Bahkan terjadi pada orang yang tadinya tidak ada risk factor, pada yang sehat juga bisa. Tergantung uh, insult -nya. Jadi misalnya uh, pasien 23 tahun, multiple trauma, operasinya kepala, toraks tulang, itu terpapar ya, surgical risk. Nah, itu bisa menginjus terjadinya imunoparalisis meskipun dia masih muda, tidak ada risk factor. Dan itu yang sangat bertanggung jawab terhadap terjadinya secondary infection atau increased mortality. Nah, terapi imun sepertinya saat ini sangat menjanjikan untuk imunoparalisis after sepsis. Jadi resepsis after sepsis. Tapi bah bahan sampai saat ini masih underway. Kita lihat dan fungsi dari innate dan adaptive immune system should be assessed at that site sebenarnya. Cuma sampai saat ini kita nggak punya imun monitoring. Ya. Lagi mungkin suatu saat nanti ada. Yang top sekarang kan hemodynamic monitoring. Tapi seandainya suatu saat nanti ada imun monitoring, itu sangat bagus. Contohnya ya, apakah kita butuh suatu saat mungkin kita bisa ukur dan kita bikin skor. Sejawat yang melakukan penelitian, yang mau melakukan penelitian tentu sangat bagus ya website. Terima kasih. Sekian. Uh, materinya materi yang sangat uh, mungkin uh, basic sekali ya. Sekali tentang Simona uh, Kompromise uh, Selanjutnya kita akan bicara berikutnya singkat, uh, uh, dan Bicara kedua yaitu Dr. Vera Irawani uh, beliau ini Dr. Vera Irawani ini uh, lahir di Teheran 25 Maret tujuh beliau uh, pendidikannya itu FKUI S1 ya, satunya dan spesialisasi juga dari FKUI dan pendidikan EC di FKUI uh, saat ini beliau merupakan staf dari rumah sakit uh, Fatmawati uh, dan juga staf pengajar kami persilakan Moderator Dr Vera untuk menyampaikan materinya. Silakan, Terima kasih, Dokter Dedi. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Uh, Mudah-mudahan nggak ngantuk ya, ini jam tidur siang sepertinya. Uh, karena tadi Dokter sudah memaparkan hal yang sangat ini ya bikin kita mumet gitu, complicated. Tapi memang pasien-pasien ICU ini memang sangat uh, complicated dan butuh penanganan yang komprehensif karena kita tahu pada kondisi pasien-pasien sakit kritis ini melibatkan semua sistem organ dan uh, kerusakan yang bisa uh, apa kemana-mana gitu ya masalahnya bisa kemana-mana jadi kalau orang awam bilang wah sudah komplikasi kemana-mana ke semua organ nah mengapa seperti itu dan dokter Jo sudah memaparkan tentang reaksi inflamasi dan respon imun pada sepsis Nah, uh, sekarang saya akan melanjutkan dengan pembahasan tentang imunomodulasi menggunakan CRRT. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada Perdatin Jaya yang sudah me, uh, sudah mengangkat masalah ini dan uh, membuka ruang uh, diskusi untuk kita semua, dan juga kepada PT. Bak Tawada yang sudah membantu, uh, sudah mensponsori acara ini. Jadi immunoregulation in critical illness, saya akan membahas tentang apa sih evidence dari cytokine and endotoxin removal. Seperti tadi sudah dibahas dengan oleh Dr. George ya, panjang lebar bagaimana terjadi cascades imunologi pada saat mulai masuk uh, uh, kuman, bagaimana tubuh merespon. Nah. Jadi sentral dari uh, kaskade imunologi itu adalah suatu proses inflamasi di mana proses inflamasi ini akan melibatkan banyak sistem seperti sistem imun, sistem endokrin, terjadi juga kaskade koagulasi di endotel, lalu juga ada uh, respon inflamasi eh, respon dari sistem persyarafan atau pe peripheral nervous system baik itu energic pathway-nya maupun cholinergic pathway. Di mana semua sistem ini harus bekerja sama. Tujuan adalah untuk mengeradikasi infeksi dan bagaimana agar host ini bisa diselamatkan. Nah, dalam proses perjalanannya, Dokter Jo sudah paparkan tadi. tentang harus... uh, slide share-nya belum? Oh, sorry, sorry, sorry. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Sebentar, sebentar. Eh, sorry. Uh, Oke, okay. jadi tentang imunoregulasi pada pasien sakit kritis ya. Nah, ini dia tadi saya sedang uh, cerita tentang bagaimana uh, proses informasi yang terjadi dalam tubuh. Nah, pada saat uh, ada benda asing atau ada terjadi kerusakan di dalam tubuh, maka tubuh kita mempunyai respon untuk menggerakkan semua sistem tujuannya adalah untuk meredikasi infeksi atau me menyelamatkan host. Nah, bermula dari bertemunya, misalnya di dalam gambar ini kita lihat endotoksin, ini adalah satu produk dari bakteri gram negatif, di mana ada, ternyata ada reseptor di dalam sistem uh, imun kita, yaitu toll-like reseptor atau TLR yang tadi dokter sudah paparkan, ada 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Nah, yang ada di permukaan makrofag yang akan merespon Uh, ada pertama kali bahwa ada benda asing atau kerusakan yang terjadi dalam tubuh. Nah, untuk mengaktivasi semua sistem yang harus terlibat seperti sistem imun, sistem uh, endotel, ya uh, periferal. Nah, but, uh, untuk terjadi respon itu perlu suatu media komunikasi. Nah, komunikasi ini terjadi melalui uh, signaling yang dilakukan oleh uh, uh, apa hormon dan sitokain yang kita kenal dengan sitokain inflamasi. Jadi sebenarnya sitokain inflamasi ini dilepaskan adalah untuk sebagai sarana komunikasi antar sel imun dan juga sistem di dalam tubuh dalam mengatasi suatu permasalahan seperti invasi kuman. Nah, adanya pelepasan sitokin inflamasi di sistemik ini akan menyebabkan reaksi yang kaskade sehingga artinya akan menimbulkan reaksi yang Eh, apakah terus menerus gitu ya jadi ada direspon ada terjadi perubahan-perubahan yang tujuannya untuk awalnya untuk mengatasi proses inflamasi sampai mengatasi infeksi ya kita sebut dengan proses inflamasi nah tetapi pada saat sitokain ini mencapai level yang sangat tinggi contohnya pada kasus covid gitu ya yang lagi banyak yang kita bahas sekarang Inter, contohnya katanya interleukin 6 ini akan naik dan dia adalah salah satu sitokin pro Nah, dengan adanya sitokin pro inflammatory yang begitu tinggi, maka justru menyebabkan hal yang uh, buruk pada host ya di mana pasiennya demam, suhunya bisa naik sampai 40, 41, empat. Kita tahu bahwa suhu yang tinggi itu justru membuat kondisinya akan kondisi host akan Uh, buruk lalu terjadi uh, pelepasan uh, toksin uh, lalu juga pelepasan radikal bebas yang menyebabkan vasodilatasi dan sebagainya sehingga pasien bisa jatuh pada kondisi misalnya septic shock. Nah oleh karena itu maka disebut sitokamstok ini adalah seperti fuel to the fire of inflammation. Jadi kalau ada uh, reaksi inflamasi lalu terjadi eksesif dari uh, sitokain ini maka seperti memberikan api pada Eh, sorry, memberikan bensin pada uh, percikan api sehingga akan menyebabkan suatu reaksi yang hebat dan bahkan seringkali menyebabkan uh, kerusakan justru pada hostnya. Contohnya, terjadi multi organ dysfunction pada sepsis. Itu akibat suatu disregulasi dari sistem imun. Jadi kita bisa lihat parameter-parameter klinis yang biasa kita bisa lihat seperti peningkatan biomarker inflamasi seperti CRP, peningkatan ferritin, lalu koagulasi kita bisa lihat terjadi ketidakseimbangan antara prokoagulasi dan antikoagulan di mana biasanya prokoagulan itu akan lebih dominan, biasanya di dimernya meningkat sehingga resiko terjadinya venotromboemboli itu menjadi meningkat. Lalu bisa juga Uh, seperti tadi sudah sampaikan bahwa proinflamator ini akan akan mema memancing suatu kondisi yang disebut dengan antiinflamatori. jadi it, mereka seperti kopling uh, uh, dan gas dan kopling gitu ya jadi uh, gas itu proinflamatory ngegas Bagaimana caranya POE eh, dia berusaha untuk menghancurkan atau me mengatasi proses infeksi atau menghancurkan kuman-kuman yang ada tetapi karena efek itu bisa menjadi collateral damage, artinya kerusakan itu bisa juga terjadi pada host, maka perlu juga direm proses inflamasi yang hebat itu. Nah, itu yang kita sebut dengan CARS, atau Compensated Anti-Inflammatory Response, dimana tujuannya sebenarnya untuk menahan supaya lajunya tidak terlalu, laju proinflamasinya tidak terlalu hebat atau yang kita kenal dengan cytokine storm. Tadi tapi pada beberapa kondisi bisa saja kars ini menjadi mengemuka sehingga justru pasien ini jatuh dalam kondisi imunoparalisis di mana imunoparalisis ini justru membuat pasien ini mudah sekali terkena infeksi dan infeksi yang terjadi biasanya infeksi-infeksi otokomial. Nah, kita tahu kalau sudah terjadi infeksi nosokomia maka perfusi ah, hemodinamik terganggu, perfusi ke jaringan jelek sehingga terjadilah multi organ dysfunction yang kondisi itu bisa berakibat ah, fatal seperti kematian. Nah untuk itu tahun 2003 eh, beberapa eh, penulis seperti Ronco belomu para ahli nefrologis intensifis mereka berpikir bagaimana caranya untuk mengatasi kondisi hiperinflamasi seperti ini. Sehingga waktu itu, seperti Dr. saya sudah sampaikan juga, mereka uh, berpikir tentang teori the peak concentration uh, hypothesis, bahwa bagaimana caranya supaya peak konsentrasi dari sitokain itu bisa diturunkan. Nah, saat itu dipropos untuk dilakukan CRRT atau Continuous Replacement Therapy in Sepsis. Nah, teori, dasar teorinya tadi Dr. George sudah sampaikan, imun respon terhadap proses sepsis itu ada dua. Apakah dia serial atau sequential teori seperti SIRS terjadi awal lalu diikuti oleh CARS, atau bisa juga parallel teori, di mana sebenarnya SIRS dan CARS terjadi dalam kondisi yang bersamaan. Sehingga kita jadi sulit memanage uh, sebenarnya mana sih yang harus diatasi, apakah kita harus tahan laju pro atau kita harus naikkan sistem imunnya untuk mensupport sistem imun. Nah, kondisi ini menjadi ambigu. Sebab itu, uh, mungkin uh, kenapa penelitian-penelitian pada steroid uh, untuk menahan laju inflamasi itu tidak terlalu banyak memberikan uh, hasil yang menggembirakan, mungkin disebabkan karena. Kita nggak tahu fasenya di mana sebenarnya pasien itu eh, dominannya di mana proinflamasi kah atau antiinflamatori. Nah itu yang membingungkan sehingga adanya si RRT justru ingin menurunkan peak dari atau eh, apa jumlah sitokin yang eksesif ini yang berlebihan. Bagaimana caranya agar jumlahnya diturunkan sehingga diharapkan dengan dia tidak terlalu banyak jumlahnya tubuh bisa kembali meregulasi, atau yang kita sebut dengan imunohomeostasis. Nah, jadi siarat itu berperan untuk memotong puncak dari konsentrasi dari sitokan inflamasi yang beredar di sirkulasi. Nah, ini perannya hemoperfusion dan siarati pada kondisi imunohomeostasis. Contohnya, ini adalah COVID. Ya, COVID-19 kita sangat terlihat sekali bahwa kondisi COVID-19 ini pada sakit kritis itu didominasi dengan kondisi proinflamatori, di mana infeksi virus itu menyebabkan misalnya pneumonia, maka pneumonia ini akan meningkatkan work of breathing. Kita tahu supportnya ekstra kita mensupportnya dengan pemberian mechanical ventilation atau dengan intubasi dan dengan support ventilasi mekanik. Lalu kalau dia terjadi severe hypoxemia karena kondisi ARDS yang terjadi peradangan atau inflamasi yang hebat di paru, maka kita lakukan extra membrane oxygenation. Kita bisa gunakan mesin ECMO untuk mensupport. Kalau terjadi akut kidney injury atau juga terjadi imun disregulasi, dua hal ini bisa disupport dengan yang disebut dengan hemoperfusion uh, continuous renal replacement therapy, di mana diharapkan ini adalah suatu uh, suatu terapi untuk uh, memblokade sitokin dengan non spesifik karena memang kita tidak tahu sebenarnya uh, yang mana sih yang paling dominan gitu ya yang penting kita ingin memancung atau memotong puncak dari uh, uh, jumlah sitokan yang yang eksesif atau berlebihan. Nah untuk itu diharapkan endotel ini akan terpreserv, uh, kita bisa memproteksi endotel dan diharapkan disfungsi organ bisa kita hambat atau kita minimalisir. Di mana kita tahu disfungsi organ itu selain karena vasodilatasi terjadi leakage ya di pembuluh darah dan juga bisa karena terjadinya tromboemboli karena adanya kaskade endotel akibat reaksi inflamasi. Nah ini tahun 2002 ya sudah dibahas juga Dr. George bahwa CRRT si ini menjadi mulai dipikirkan untuk uh, awalnya dia adalah indikasi renal menjadi indikasi non renal. Pertama kali uh, mode nya adalah continuous arterial hemofiltration yang pertama kali diaplikasikan. Tujuan awalnya adalah uh, renal indication di mana di, uh, mood ini di modalitas ini dilakukan pada pasien-pasien yang uh, refraktor terhadap pemberian diuretik dan pasien ini mengalami fluid overload. Nah, sehingga indikasi siar menjadi berkembang tidak hanya renal indication. Kita bisa lihat, berbagai macam termasuk juga mungkin bagaimana meregulasi cairan, Misal pasien ini butuh nutrisi, mungkin zaman dahulu, bahkan waktu mungkin saya masih sekolah. Kalau pasien ini udah overload, maka nutrisi itu akan dikesampingkan. Oh, pasiennya udah overload ya, udah nggak usah dikasih makan dulu, nggak usah dikasih cairan karena overload. Nah, justru dengan si RRT ini kita punya suatu celah untuk bisa memoptimalisasi uh, manajemen yang fisiologis untuk pasien dengan cara mensupport uh, fungsi renalnya dan juga tentunya yang non renal seperti uh, intoksikasi obat atau overdosis ya atau kondisi uh, imbalance metabolik yang berat maka CRRT uh, si ini menjadi pilihan. Nah nya apa tadi sudah saya sebutkan sekilas maintenance cairan elektrolit ya tentunya terus mencegah juga uh, kerusakan organ yang lebih lanjut lalu mempromosi uh, atau mempromosi proses Recovery dari ginjal sendiri, supaya ginjalnya beristirahat, maka disupport dengan uh, ekstra korporal uh, tools atau alat di luar uh, ginjal yang menggantikan fungsi ginjal, lalu juga suportif yang lain, termasuk juga homeostasis. Nah, mekanisme dari uh, bagaimana kita melakukan uh, support itu adalah salah satu, uh, adalah dengan clearance dari sitokain uh, ya bisa dengan cara difusi, konveksi, absorpsi dan juga menurunkan produksi. Nah biasanya produksi ini akan turun kalau ada mekanisme feedback negatif. Ya. Nah opsi dari CRRT, kita semua sudah mungkin teman-teman intensivis dan anestesi sudah uh, sangat paham ya. Dokter Jus sering mengajarkan kita bahwa itu macam-macam ya bisa UF ya ultrafiltrasi saja bisa kok hemofiltrasi CVVH bisa juga hemodialisis continuous hemodialisis atau CVVHd atau bisa kombinasi ya continuous hemofiltration hemodiafiltration. Nah di mana uh, tentunya CVVHdF ini mengkombinasi uh, antara dialisis dan filtrasi sehingga molekul yang kecil dan yang besar itu bisa uh, di-remove atau bisa dikeluarkan, dan kombinasi dari keduanya ini memberikan hasil yang lebih baik. Nah, kalau kita lihat anatomi dari hemofilter, hemofilter atau alat filter ini adalah pada saat uh, si RRT atau pasien ini uh, dilakukan uh, HD, maka darah itu akan masuk melalui filter di mana dia akan melalui lubang atau hollow fiber ya di mana di situ uh, bermacam-macam jenis fiber uh, apa uh, filter nanti akan saya jelaskan uh, kalau dia dialisat maka dia tidak akan bersinggungan dia akan, karena perbedaan konsentrasi maka uh, uh, konsentrasi yang tinggi itu akan berpindah ke konsentrasi yang lebih rendah dan akan keluar sebagai effluent sementara kalau oh, filtrasi cairan itu akan mendrag atau menarik men men molekul-molekul besar yang uh, akan dibuang di effluent. Nah, ini adalah beberapa komparatif yang uh, studi komparatif tentang uh, blood purification device yang dilakukan in vitro di uh, penelitian tahun 2018. Yang pertama adalah Toray atau tori mesin, merupakan hemoperfusi eh, langsung ya ini sebenarnya sudah lama ditemukan tahun 1981 di Jepang dia merupakan eh, div, eh, apa device filter yang mengandung heparulimisin B immobil Fiber jadi serat-serat yang mengandung antibiotik polimixin B. Nah tahun 94 itu sudah di approve di Jepang untuk removal endotoksin uh, pada pasien septic shock. Nah studinya udah cukup banyak dari 2005, 2009, 2015 ya 2016 yang terakhir itu Eufrads. Lalu uh, ke kedua sitosop. Sitosop ini adalah uh, benar-benar Whole blood absorber, dikatakan dia mengandung highly porous high-tech polymer dengan uh, luas permukaan yang sangat luas, ya di atas 40.000 meter persegi. Dan ini uh, mulai di-develop dan di-launching di Eropa tahun 2011. Nah, ini Oxiris. Oxiris ini merupakan uh, suatu filter yang disebut uh, High Permeability Polyacrylonitrate atau AN69. Jadi dia punya positive charge dari polietilen permukaan polietilemin di di mana dia bermuatan positif sehingga kita tahu uh, uh, endotoksin itu endotoksin dan produk-produk uh, uh, inflamasi itu radikal bebas itu bermuatan negatif sehingga uh, membran ini sangat efektif untuk menyerap endotoksin dan sitokin nah ini di launch tahun 2017 dan uh, di oxiris ini sudah masuk ke Indonesia. Nah studi komparatifnya, uh, jadi ini saya sudah sebutkan oxiris, toramysin dan sitosop ya. Nah ini dia untuk LPS removal, jadi uh, lipoprotein uh, sakarida adalah produk endotoksin yang dikeluarkan oleh bakteri gram negatif. Nah, di sini bisa dilihat bahwa uh, toramixin itu me, me uh, mengeluarkan endotoksin itu paling baik dibandingkan oksiris dan sitosol pada 120 menit atau 2 jam. Nah, ini juga APS uh, kuantitas APS yang diabsorb itu toramixin itu Eh, paling tinggi eh, kemampuannya untuk menyerap APS. Nah, eh, bagaimana dengan cytokine removal? Tadi endotoxin. Nah, sekarang cytokine untuk pro-inflammatory dia membandingkan oksiris, sitosop, dan eh, satunya lagi, sebentar, Nah, kita lihat eh, Oke, okay. jadi kalau dilihat oksiris dan sitosop itu comparable, dia hampir sama kemampuannya dalam remove sitokin pro-inflammatory. Namun torabixin ini kemampuannya rendah. Bagaimana dengan anti-inflammatory Nah, oksiris, sitosop, dan uh, tori sama, bahwa oksiris dan sitosop kemampuannya hampir sama, bisa dilihat hampir 99% ya, kemampuannya kecuali pada interleukin 12 sitosop punya kemampuan lebih baik. Nah, untuk uh, mereka juga mampu remove complement faktor, selalu serin protease, lalu growth faktor ya. Kemampuannya juga hampir sama uh, comparable namun untuk fluid removal hanya oxiris yang mampu mengeluarkan cairan nah ini adalah uh, gambaran dari interleukin dengan uh, besarnya molekul ya jadi uh, kita bisa lihat sitosot kemampuan absorpsinya dalam 30 menit itu paling baik termasuk pada molekul-molekul yang besar ya termasuk TNF Alfa nah yang ini adalah javron Jafron ini adalah suatu hemofil. Hemoperfusi juga dan ini sepertinya uh, sudah akan available di Indonesia. Tapi ini uh, dan dia ada beberapa seri dia uh, uh, ada beberapa jenis nanti kita akan bahas uh, detailnya. Nah yang jelas bahwa yang HA33 untuk sitokan removal yang dipakai adalah yang HA330 di mana dia bisa uh, sebagai si token removal dan complement removal. Ini adalah beberapa studi tadi tentang uh, berbagai filter. Jadi studi studinya banyak dilakukan memang di tahun-tahun dua -tahu, tiga tahun terakhir ini, Jadi, seperti Oxiris, dan jumlahnya juga masih sedikit. Jadi kasus-kasus serial kasus yang hanya 15 pasien gitu ya. Nah ini di uh, Swedia juga kalau nggak salah ini 20an kasus ya. Nah, ini adalah oxiris juga single center case report. Nah, kami eh uh, oh, sorry. Oke. Okay. Nah, ini dia efrat ya, efrat pada torimicin juga sudah ada penelitiannya 2019 uh, RCT-nya Nah ini kita juga sudah pernah penelitian uh, tentang Oxiris uh, dipublikasi di baru suplemen, Suplemen International Symposium Intensive Care Emergency Medicine di Brussel tahun 2000, Maret 2020. Nah ini adalah uh, uh, salah satu uh, penelitian, EFRAT, ya, di mana uh, melihat pemakaian polimixin B hemof hemop Perfusion atau Toray ternyata tidak menurunkan mortalitas secara signifikan pada pasien-pasien ICU. Nah, bagaimana dengan oxiris? Nah, oxiris ini adalah satu penelitian crossover double blind ya. Nah, ternyata ini keluar 2019 Agustus, uh, ternyata standar terapi dibandingkan dengan uh, filter oxiris itu oxiris lebih uh, lebih signifikan menurunkan kadar laktat, tentunya uh, terbayang bahwa profil hemodinamiknya juga membaik karena kebutuhan norepinefrin juga menurun signifikan, lalu juga uh, endotoksin yang dibuang juga lebih banyak, Oke, okay, dan juga interleukin yang dibuang juga lebih banyak. Nah, ini dengan, Uh, jurnal tentang hemoarsopsin yang digunakan adalah sitosop ini hasilnya bahwa ternyata hemoarsopsin penggunaan sitosop itu menurunkan mortalitas 28 hari secara signifikan, nah, ini bisa dilihat ya, dibandingkan antara si RRT dengan uh, sitosop secara signifikan penggunaan sitosop itu menurunkan mortalitas Nah, ini uh, Oxiris dibandingkan, uh, uh, ini tahun 2019 ya. Ini juga kadar laktat penggunaan Oxiris laktatnya juga turun signifikan dan juga penggunaan oleh juga menurun. Ya, jadi Nah, ternyata pada penelitian Swindim Hammer ini bahwa kasus-kasus uh, sepsis intraabdominal dan infeksi oleh gram negatif, basilus gram negatif justru mendapatkan benefit paling baik dari penggunaan Osiris. Nah, ini sedikit salah satunya ada plasma exchange yang kita tahu ya untuk penggunaan CRRT, kita juga bisa melakukan modalitas plasma exchange. Nah, ini sudah ada sistematik review dan meta pada sepsis dan septic shock ternyata mortalitas itu tidak terlalu dipengaruhi ya artinya tidak hmm, tidak cukup data untuk menyatakan bahwa plasma exchange ini uh, berguna untuk sepsi, kondisi sepsis atau septic shock. Nah ini saya akan share tentang uh, uh, satu case nah, ini, uh, jadi case ini sorry case ini adalah case yang di uh, apa di, di propose uh, di submit oleh intensivis dari Iran. Jadi ini adalah pasien uh, COVID-19 ya. Jadi laki-laki 54 tahun datang ke emergency dengan demam batuk dipsu udah lima hari. Dari uh, klinisnya pasien demam lalu pasien uh, ARDS ya dengan 190 menggunakan face mask dan terjadi peningkatan parameter inflamasi seperti CRP, terjadi lipopenia, juga terjadi asidosis respiratoria hebat. Dan katakan PCR-nya COVID-19 positif. Nah, pasien dilakukan standar terapi terapi dengan standar seperti pemberian antiviral dan juga chloroquine. Nah, setelah empat hari pasien ini perburukan menjadi ARDS, Pasien akhirnya ditubasi dengan Uh, fraksi 100%, oksigen saturasinya hanya 82%. Nah, mereka me, me, mengambil sampel untuk menilai sitokain inflamasinya. Jadi mereka periksa interleukin 1, 6, 8, TNF semuanya naik dan pasien juga mengalami akut kidney injury. Akhirnya mereka start CRRT menggunakan PrismaFlex dan disposable hemoperfusion cartridge Javron ya untuk tujuannya untuk mengatasi sitokan uh, storm yang terjadi dan mengatasi hiposemia dan juga tentunya karena aki untuk mengkontrol fluid Nah uh, modalitas uh, RRT-nya adalah CFH menggunakan replacement fluid 35cc per kilo per jam dengan uh, blood flow-nya 250cc per jam kelasnya wf nya, uh, -nya 200ml per jam menggunakan heparin, dia running selama 6 jam dan setelah 6 jam langsung diganti lagi cartridge yang baru, protapnya, dan diteruskan setiap 6 jam diganti, mereka lakukan selama 24 jam. Lalu 24 jam istirahat, lalu 24 jam berikutnya mereka perform sampai 3 sesi CRRT. Dan dikatakan setelah tiga kali sesi CRRT, oksigenasinya baik, saturasinya bisa mencapai 95, dan akhirnya resolve pasien setelah 48 jam sesi ketiga siarati, diperiksa interleukin kembali interleukin 168 TNF alpha ternyata signifikan turun dan dikatakan pasiennya akhirnya bisa ditransfer ke ruang biasa. Nah ini adalah foto toraksnya foto pada saat masuk foto saat sebelum dilakukan hemoperfusi ARDS berat parunya putih ya. Nah ini perbaikan setelah hemoperfusi gambarnya mungkin nggak terlalu Uh, bagus juga, tapi dikatakan klinisnya membaik. Nah ini saya mau share kasus saya, ya tidak terlalu bagus. Kalau yang tadi udah masuk jurnal tapi belum publish, pre proofment Nah kalau ini unpublished. <laughs> Oke, okay, tapi nggak apa-apa saya ingin share saja. Jadi wanita 53 tahun. Eh, jadi ini kasus adalah kasus pertama COVID yang saya terima dan saat itu kita belum tahu ini pasiennya COVID atau tidak. Ini terjadi di awal Maret awal bulan Maret tahun ini. Jadi wanita 53 tahun dirujuk ke ICU kami uh, dari rumah sakit swasta, di sana dia sudah dirawat lima hari, tiga hari di ruangan perburukan, diintubasi. Uh, tapi saat itu katanya saturasinya ke 90-an, artinya pasien sudah, ARDS-nya sudah mulai perburukan, uh, Dikatakan dengan moderate ARDS, dan pneumonia saat itu kami mencurigainya COVID, Walaupun waktu itu belum ada, uh, ke, belum ada uh, uh, persiapan untuk merawat pasien COVID, jadi waktu itu kita hanya menduga saja karena saat itu sudah mulai ramai berbicara tentang COVID. Nah, pasien ini juga ada komorbid diabetes dan hipertensi. Nah, uh, karena pasien terintubasi, kondisi kesadarannya tidak, uh, tidak bisa dinilai ya, karena pasien dalam uh, sedasi. Lalu hemodinamiknya tapi stabil. Pasien demam, saturasi waktu itu hanya 80% dengan oksigen 100% tapi uh, dengan ventilator transport tanpa pip. Nah, setelah satu jam di ICU kami terima saturasinya bisa naik 93 itu dengan pip 8 dan fraksi 90%. Pemeriksaan lab yang kami lakukan untuk mencari uh, marker inflamasi ternyata dedimernya naik sampai 2.500 CRP naik. PCT-nya juga naik, laktatnya juga naik. Uh, kalau saya tidak tahu, laktat 3,6 di hari pertama. Lalu pasien juga mengalami limfopenia. Padahal waktu di rumah sakit sebelumnya limfosit itu masih baik. Limfositnya hanya uh, 17 18 persen. Turunnya hanya sedikit. Tapi pada saat kami terima limfosit itu sudah sampai 6 persen. Nah, uh, pasien akhirnya kami milih sebagai uh, sepsis, pneumonia, dan kami melakukan bukan manajemen standar ARDS mencapai negatif rate balance dan juga kami lakukan pemberian heparinisasi menggunakan low molecular weight heparin untuk mencegah VTE ya profilaksis. Nah, pada hari keempat pasien ini perburukan makin sesek apa saturasi makin turun. Kita sudah mulai pakai relaksan untuk mencapai saturasi 88 bahkan sampai akhirnya sampai hari keempat itu pipnya bisa mencapai 18 dengan oksigen 100 dan mulai terjadi hari itu uh, balance positif. Padahal sebelumnya pasien ini berhasil kita buat minus sampai 3 ribuan balance kumulatifnya. Tapi pada hari itu dalam 24 jam balance hampir 2 ribu, maka kita putuskan untuk melakukan siarati Nah, siarati kami kebetulan waktu itu kita punya filter oxiris, kita coba menggunakan oxiris dengan Uh, replacement itu 28 cc per kilo dengan blood flow-nya flow 120 dan uh, remove removalnya 200 cc per jam. Nah, setelah 12 jam, uh, oksigenasinya membaik, saturasi bisa 92, bitnya bisa kita turun-turun sampai sempat bahkan sampai 12, tapi nggak lama kita naikin lagi 14 dengan fraksi oksigen 80%. Nah, dalam 24 jam kita berhasil mencapai balance negatif 1.200. Tapi Uh, memang uh, filternya tidak tahan lama karena kita pakai post filter. Dia clotting uh, mungkin di jam ke-16 gitu ya. Sebelum 24 jam itu sudah clotting. Lalu akhirnya uh, kita putuskan karena Osiris yang cuma ada satu waktu itu tidak available lagi di rumah sakit. Kita lanjutkan dengan menggunakan M100 uh, filter. Tapi dalam nggak nyampe 12 jam mungkin uh, terjadi juga clotting kembali. Pasiennya jadi merasa sangat tinggi ya, walaupun kita sudah heparinisasi. Nah, setelah itu ada kejadian yang sebenarnya tidak ilmiah, tapi saya akan share saja. Jadi prisma solnya habis, lalu kami pakai cairan uh, oplosan. Uh, kita coba meracik cairan, tapi ternyata responnya tidak baik. Jadi menggunakan filter M100 dan dengan cairan yang tidak standar, akhirnya pasien ini deteriorasi. Deteriorasi sampai akhirnya kita putuskan, kita berhenti karena pasiennya tidak respon dengan siarat yang kita lakukan. Nah, beberapa jam setelah siarat kita stop, pasien tensinya mulai drop, lalu ya perburukan, mulai pakai vasopressor dan segala macam, anuria, Sementara pasien tidak bisa dihadir karena hematimikri tidak stabil, akhirnya pasiennya meninggal dengan status DNR. Menyedihkan, tapi ini adalah kasus pertama kami. Nah, ini adalah foto toraksnya. Ini foto toraks pada saat pasien masih di rumah sakit sebelumnya. Nah, ini pada saat masuk ke rumah sakit kami kondisi parungnya jelek sekali, nah ini adalah kondisi setelah kita melakukan manajemen sepsis dan siarat uh, yang pertama nah sebagai konklusi kita harus uh, mulai berpikir tentang konsep ekstra korporat, sebenarnya bukan mulai orang sudah berpikir, tapi kita harus mulai uh, menggaungkan ini untuk uh, Indonesia artinya untuk di Indonesia kita masih uh, kalau kita mau melakukan support Organ itu rasanya aduh mahal, aduh e, repot gitu ya. Padahal sebenarnya e, mungkin pasien-pasien ini bisa diselamatkan bila kita melakukan manajemen itu dengan lebih baik. Jadi ekstrakorporal ini menjadi hal yang penting dan strategi sebenarnya untuk kita pertimbangkan, terutama pada kondisi yang kita sebut dengan cytokine storm syndrome dan pada saat misalnya contoh pada COVID ini kasus COVID di mana pasien sakit kritis dengan COVID dan dengan berbagai komorbid itu tampilannya amat sulit untuk diatasi kondisinya maka kita harus berpikir tentang strategi ekstrakorporal ini dengan lebih baik ya sehingga ada istilah pacem para belum jadi kalau kita ingin pasiennya bagus kita ingin tenang-tenang di ICU maka kita harus prepare to work, artinya kita harus uh, mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan lebih baik dan extra korporal atau CRRT dengan hemoperfusion ini bisa menjadi salah satu alternatif. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Fea um, atas presentasinya yang cukup uh, padat ya. bagaimana dimana menjelaskan um, tentang removal dari sitokain dan uh, dan endotoxin dengan metode uh, CRRT ini ya, dan tujuannya adalah menarik sitokain uh, walaupun ada risiko juga sitokain ya, yang buruk juga akan tertarik kita masuk ke fase diskusi ya uh, fase diskusi uh, diskusi untuk Dr Jos mungkin bisa di unmute Uh, kita juga sih ada panelis, pak uh, panelisnya itu Dr. Irfan dan Dr. Parul Raji, ya yeah, yeah. Ada beberapa pertanyaan yang, yang, sudah masuk ya dan uh, sudah berjalan sudah beberapa juga dijawab oleh Dr. George ya, uh, selama presentasi Dr. Yang pertama adalah apakah sudah ada penelitian pada cairan effluent sitokain? Apa saja yang ditemukan pada sepsis? Nah, ini sudah juga dokter Mungkin ada tambahan dari dokter silakan. Uh, ini yang ini. yang bisa jawab tuh. Oh, Pea, dokter Oke, terima kasih. Jadi untuk uh, efluent ya, effluent Kebetulan saya uh, tidak tampilkan di presentasi saya tapi saya pernah baca beberapa uh, beberapa jurnal bahwa salah satu uh, bukti bahwa siarati ini bermanfaat sebenarnya adalah bukti bahwa uh, bukti bahwa adanya sitokin uh, Inflamasi itu ditemukan pada cairan efluen. Jadi dengan adanya evidence ini bahwa artinya benar bahwa siarati dan hemodiareflokasi ini bisa membuang betokan uh, inflamasi yang ada dalam sirkulasi. Jadi ada penelitiannya, tapi saya nanti akan carikan. Ya jadi saya tambahkan sedikit. Penelitiannya nah, nah, udah lama sebenarnya. So. Yang artinya ini udah lama banget dari tahun dua, udah dua tahun Mas lalu dahulu. kan. Tadi kita kan tadi. Jadi harus kita bukti bahwa top itu ditemukan dalam eflair dan pada animal tadi dulu. Si kain itu Ay, ya dalam titik so, nah, so, nah, so, lagi kayak ini harus menyebabkan septic lagi baru dia confirm bahwa dia benar-benar berbuang nah tapi sekarang yang tadi saya rasa mungkin via nggak sampai iya, kita bisa adu kritis aja jadi selama uh, makan siaran terus uh, blood pressure-nya membaik uh, reduce eklamin, terus itu berarti uh, remove oh, kainnya Gitu. pada human tuh begitu kan nggak mungkin kalau human disuntikin lagi uh, apa namanya uh, sitokainnya mungkin itu yang bisa si kita jawab. jadi belum anjir tuh oke okay, sorry ya uh, ada pertanyaan nih ya Apakah uh, metode apa yang secara artinya uh, CVVH atau cvvh untuk yang paling bagus untuk mengeluarkan citokain-citokain ini? Gimana? Saya? Ah, <laughs> ya lah. Ya. Okay, uh, Oke. Okay. <laughs> Jadi uh, kalau uh, kita tahu bahwa uh, modalitas itu bisa... Di di dialisis, bisa juga filtrasi. Kalau kita menggunakan, mengkombinasi keduanya hemodia filtrasi dan kita tambahkan dengan filter yang punya kemampuan mengabsorpsi sitokain informasi, maka itulah yang modalitas yang paling baik sebenarnya karena kita bisa pakai berbagai cara gitu untuk mengeluarkan baik endotoksin maupun sitokainnya gitu. Jadi tapi ya sekali lagi mungkin kadang, bukan kadang tapi sepatutnya kita melakukan evaluasi juga, apakah pasien ini memang betul butuh segitu apakah betul-betul dia mengalami sirs hebat sehingga perlu misalnya absorpsi dari filter absorpsi, apa hanya cukup mungkin kita melakukan CVV HDF saja, itu mungkin bisa cukup, Nah jadi tergantung kondisi pasien, kalau menurut saya mungkin Dr. George yang berpengalaman bisa tambahkan hmm. ya kan George? Dan saya setuju sama dengan dokter ya. Yang lain lagi itu Ya, selanjutnya ada pertanyaan. Sesuai temuan kasus pada pasien COVID, apakah terjadi SIRS dan CARS bersamaan? Mungkin dokter Jos yang jawab. Oh, uh, seperti di slide, COVID. Kalau uh, bisa itu yang namanya mix ya. Jadi SIRS dan KAS terjadinya ya bersamaan, cuma uh, membuktikan secara klinis itu kan susah sekali, nggak mungkin. ya. Kalau mau ya semua sitokain diperiksa dalam plasma. gitu, Yang sitokain pro terus diadu mana yang lebih banyak tinggi, tapi kan uh, tidak mungkin. Makanya uh, dengan sitokain removal ini yang dikatakan Dr. Fiat tadi, imunohomostasis itu yang lebih, uh, lebih baik. Karena uh, kemajuan teknologi biomolekuler ini di critical ill, kita berhadapan dengan kasus seperti gini. Tapi keterbatasan kedokteran adalah kita tidak bisa menentukan. gitu. Uh, kalau memang di teori textbook, betul ada SIRS, ada CARS, ada MIX. Nah tetapi uh, manifestasinya kan tidak uh, bisa ditentukan secara akurat apakah ini uh, SIRS uh, predominan? atau cars jadi dua-duanya keluar tapi siapa yang dominan tuh sampai sekarang belum ada parameter jadi yang paling bagus adalah non spesifik dipangkas uh, itunya Horsi, oh, secara horizontal dibuang jadi tubuh nanti melakukan adaptasi lagi karena selama ini tubuh tidak bisa adaptasi karena overshoot ketinggian itu misalnya tnf ketinggian dia secara genetik emang uh, jadi gini misalnya ada <tuh> Apalagi pada anak, anak muda, ya, anak muda itu respon imunnya reaktif sekali. Nah, itu waktu dia kena infeksi, misalnya uh, peritonitis, itu suhunya bisa sampai 40. Nah, nanti tergantung genetik dia di situ. Waktu suhu yang 40 itu kan dianggap TNF alfa, mungkin sampai berapa mikron gitu. Nah, tergantung dia bisa menurun apa tidak, tapi jangan lupa dia juga ngeluarin imunoparalisis. Karena itu kan konsekuensi. Uh, komplementari untuk menekan jangan sampai terlalu banyak. Nah itu kita nggak bisa menentukan uh, sudah seberapa banyak. Hanya bisa dilihat dari klinis saja. Kalau dia demam, leukositosis, menggigil, takikardi, takipnu, nah itu berarti sirs. Cuman yang repot memang orang tua yang memang sudah imunnya sudah decline. Yang kayak tadi skenario saya tipe 4. Itu nggak ada demam, nggak dapat atau jelek aja itu emang nggak bisa ditentukan jawabannya. Saya ada pertanyaan lagi. Uh, ap, karena blood purification menggunakan mesin CRRT, apakah dimungkinkan penggunaannya pada pasien dengan sitokain storm yang tidak mengalami AKI? <tuh> Dokter Fea mungkin bisa jawab. Uh, saya sudah jawab. Sebenarnya oh. saya sudah jawab. <laughs> Oke, okay, apa-apa. Jadi uh, mungkin hmm. saja. Jadi kan uh, ini sifatnya mensupport renal dan uh, kita melakukan siarat ini bukan untuk uh, renal indication. Yeah. Jadi kita harapkan produksi urinnya bisa tetap. Jadi kita bisa gunakan uh, tanpa membuang. jadi tidak dilakukan ultrafiltrasi atau uh, uh, apa? Tidak dilakukan uh, fluid removal. Jadi kita hanya mencuci saja gitu istilahnya, hanya dicuci saja darahnya melewati filter supaya uh, sitokannya terbuang. Melalui effluent, tetap kita tidak lakukan uh, filter remover. Ini, dr. Josh, bisa nambahin pertanyaannya: mana tadi, nih? Nah, Kalau ini kan pada uh, ini kan mengeluarkan mesin CRRT, apakah bisa dilakukan pada pasien ya, mengeluarkan sitokain storm ini pada pasien yang tanpa aki? Oh, bisa ya, itu tadi benar, Dokter Jadi, sebenarnya CRRT dengan blood purification ini bukan soal mesin soal filter yang ntar via tadi. is about filter gitu mesinnya sama dan mekanismenya juga sama jadi darah diambil difiltrasi terus yang molekulnya lebih besar diserap gitu. jadi jangan di jangan di dibedakan di, di dua nama itu Nah kalau misalnya kebetulan sepsisnya sitokain stomnya juga tinggi sekaligus dia aki karena pada umumnya sih 80% pasti kalau si toko yang sempat si aki dia. Nah itu kesempatan justru taking advantage dua kita bisa melakukan fluid management dengan mengeluarkan overload karena akinya dan kita sekaligus mengeluarkan sitokain. Nah, filternya yang dibuat sama Baxter ini ada uh, that in one, tadi katakan Dr. Vea. Jadi sekaligus merangkap gitu. Jadi uh, apa tidak jadi jangan dipisahkan gitu menurut saya gitu. Kalau kalau tidak punya mesin secara arti, ya kira-kira metode apa yang bisa kita lakukan kalau kita punyanya mesin HD biasa? Dong? Tadi V udah mengatakan ya bahwa kalau nggak salah dari pihak nefro juga sekarang lebih gencar fokus ke filter. Mereka punya high flux sama low flux. Low flux itu buat dialisis biasa. Uh, Di mana apa urium kreatinin yang molekul cuma 500 uh, Dalton itu bisa keluar, tapi uh, mereka punya juga high flux. High flux itu yang uh, hampir mirip sama uh, membran dari CRRT. Uh, kalau nggak salah, saya juga dokter PDI katakan kan sudah ada yang absorption, ya. jadi absorption itu kan tugasnya buat yang lebih dari 50 Dalton, 50.000 Dalton. Nah, itu bisa diterapkan, cuma masalahnya kan sekarang. Uh, Speednya kalau pakai mesin HD mungkin uh, satu harus pakai heparin meskipun minimal ya uh, kemudian uh, flow-nya, blood flow-nya mungkin nanti akan mengganggu kalau pasien itu septic shock yang berat itu yang katekolamin dosis sangat tinggi nah situ atau sebenarnya beberapa di luar negeri jadi kayak hybrid kan sled itu kan kayak hybrid jadi sebenarnya Sled itu harusnya 8-12 jam kalau mau jadi mendekati siar arti ini soal waktu waktu pelaksanaan aja kalau si sled ini bisa uh, 24 jam ya siar arti tutup aja gitu. Nah, jadi bisa tapi kan yang hemodinamik itu yang jadi masalah apakah uh, uh, alat HD yang sled itu bisa jalan sampai 80 cc per menit gitu blood nya QB-nya kalau dia bisa ya tanpa terganggu itu ya lebih bagus tentu. Sebenarnya itu kan lagi di dunia ini lagi uh, apa namanya? lagi head to head uh, slab atau siarati. Siarati itu blood purification ya. Uh, kelemahan dan kekurangannya kan di situ aja. Seandainya slab bisa mengikuti sampai 24 jam ya lebih murah. Apakah mungkin lebih mahal lagi karena filter itu kan mahal sebenarnya. Filter bukan tekniknya aja tapi filternya. Mungkin itu. Terima kasih. Uh, ini sekarang lagi era Covid ya. Uh, apakah removal sitokin untuk mencegah sitokin storm ini uh, bisa dipertimbangkan untuk uh, terapi supresi il 6 IL1 dan TNF alfa. Saya dulu apa dulu? Kenapa? VR ada VA, ada, ada case report-nya tadi ya. Iya. Uh. Uh. Yeah. Tadi udah Udah cuman, saya nggak periksa itu ya. Tapi, untuk COVID, eh, saya pakai juga di ada empat pasien, tapi eh, ya, plus semua karena too late Ya, jadi sebenarnya mostly karena gagal ginjalnya yang dominan, dan harusnya kalau lihat secara teori, sitokain removal tuh, eh, apa namanya, justru better eh, treatment untuk eh, COVID, cuma. Pemasangannya kan nggak bedside. dia mesti pasang CDL, uh, belum uh, running siar. Artinya itu kan uh, workload, nurse-nya itu saya rasa nurse-nya kaget, nggak pernah biasa. Harus uh, workload-nya maksudnya berat banget, dengan di tengah um, pasien yang penyakitnya infeksius itu. Itu kan bikin galau orang. Mungkin ke depan nanti, kalau lebih prepare, lebih hati-hati, harusnya itu langsung dilakukan, mungkin lebih bagus daripada kita menggunakan anti reinterleukin yang kita nggak tahu juga itu anti reinterleukin itu misalnya kita berikan eh, anti-TNF alfa atau Actemra atau apa yang anak Indra yang lagi diteliti sekarang eh, kalau pasiennya lagi fase kars kita berikan itu berarti kita meniadakan kemampuan sitokain pasien yang untuk eradikasi patogen karena TNF alpha IL6, IL1 itu semua untuk eradikasi patogen sebenarnya kan uh, army sebenarnya. Tapi ketika kita blok dia lagi di fase cars ya kita memang induce imunoparalisis sebenarnya. Makanya kemungkinan apakah itu pasien Covid merata-rata rata, -rata uh, kan apa steroid juga tuh. Apakah death-nya itu di late death-nya itu karena bakterial udah, bukan karena virusnya lagi. Mungkin virusnya udah udah non-viable. Tapi dia meninggalnya karena bakterial septic shock. Dampak dari misalnya karena steroid, karena kita pakai apa namanya anti bisa saja perlu diteliti itu. Karena limfositnya kan tetap rendah, berarti dia kan sebenarnya limfosit bisa dipakai untuk patokan dia imunoparalisis. Mesti kita teliti juga kapan memberikan eh, obat-obat anti-sirs dan steroid itu. Ketika misalnya kalau limfositnya rendah ya sebaiknya sih hati-hati ya atau NLR rasio jangan yang limfosit ya yang rasio netrofil mungkin itu kali ya yang bisa jadi uh, dalam hubungannya sama baiknya uh, pemberian uh, CRRT ini lebih dini pada pasien COVID 19 iya, early early blood, purification kan sekarang penelitiannya banyak tuh early CRRT itu apalagi sekarang yang ada kayak oxiris atau sitoskop itu malah early early sitoskop ini pasien nggak tampilkan papernya bahwa itu yang lebih bagus sebenarnya, lebih masuk akal, lebih kausatif. Jadi blood purification tuh malah sekarang jadi terapeutik. Terapeutik karena kausatif dia. Yang menyebabkan multi organ failure itu apa? Sitokain kan. Nah, sitokain itu harus dibuang. Nah, sekarang gara-gara COVID kan jadi melonjak tuh nama-nama Aptemra, nama-nama anak Indra. Karena itu obat-obat gout dari zaman dulu yang tahun 2001 gagal semua pada sepsis udah diteliti tuh sitokain tuh monoklonal antibody dari sejak tahun 2001 gagal semuanya karena apa betul dikasih itu tensi membaik blood pressure naik tunggu 3-5 hari itu meninggal semua karena matinya karena bakterial septik berarti dia oh. menginjus imunoparalisis itu jadi imunoparalisis ya ya yeah. oh, okay. uh, ini ada um... Panelis ya, ada dua, Dr. Ahmad Irfan dan Dr. Farul. Mungkin ada tambahan dari Dr. Irfan. Dr. Farul mungkin sedang sholat. Oke. Okay, uh, ya, jadi beberapa teman-teman uh, mungkin hanya punya mesin uh, HD biasa di ICU, jadi tidak ada mesin CRRT. Sementara tadi kan ada pertanyaan bagaimana kalau menggunakan sled, bagaimana uh, cost effectiveness-nya. Ya, slide di banyak CRRT, ya, masing-masing secara umum mempunyai keunggulan masing-masing. Tetapi, memang tidak usah juga berkecil hati. Kalau tidak ada mesin CRRT, pengalaman saya, eh, mesin atau metode slide juga bisa dipakai, ya, eh, lebih murah waktu periodenya antara 8 sampai 12 jam. Kemudian, eh, kalau kita bandingkan, memang kalau di jurnal-jurnal juga sebenarnya eh, hampir sama, memang, tapi dari pengalaman, kalau dibandingkan dengan... CRRT memang stabilitas hemodinamiknya lebih baik tentu pada pasien-pasien uh, dengan uh, menggunakan CRRT. Tapi bukan berarti kita jika menggunakan uh, mode SLED itu tidak bisa, yang penting adalah pemantauan. Jadi uh, selama proses SLED atau proses CRRT semestinya kita juga ada di samping pasien yang idealnya. Jadi uh, sebelum terjadi hipotesis dialisis, kebanyakan yang terjadi adalah kan hipotesis selama uh, proses... Uh, dialisis ya jadi nah itu kadang-kadang eh, sebagian perawat itu melakukan slide di pengalaman saya atau CRRT itu sambil eh, main handphone ya tidak memonitor dengan ketat nah itu eh, kejadian seperti itu sebenarnya yang bisa kita atasi preventable jadi selama kita memonitor slide itu juga bisa efektif dalam hal eh, hemodinamiknya eh, tapi kalau di pengalaman memang pada pasien-pasien yang berat menurut pengalaman saya memang siarati masih memang lebih baik tapi untuk beberapa rumah sakit atau dengan beberapa kondisi mungkin CRRT memang tidak terjangkau dan eh, hemoarsensin ini juga bisa dipakai pada mesin HD biasa ya dengan metode sled jadi bukan hanya pada mesin arti itu aja sebagai tambahan operator. Biasanya berapa lama dokter Ivan menggunakan CRT? Ada pertanyaan nih Pada e, pasien sepsis e, Dan parameternya apa aja ya? Oke okay. Ya tentu kalau kita e, Kan biasa sepsis dengan aki Jadi kita lihat berapa parameter Yang pertama tentu parameter renalnya Kemudian parameter non-renal Seperti dokter Jos bilang tadi e, Parameter non-renalnya apa Kalau kita anggap bahwa kita berhasil uh, mengeluarkan sitokan yang proinflamatori, itu artinya uh, terjadinya vasoplegic atau vasodilatasi itu akan berkurang. Jadi ditandai dengan apa berkurangnya dosis vasopressor yang kita pakai, itu bisa kita anggap sebagai uh, parameter bahwa uh, sudah dikeluarkan sejumlah uh, sitokan yang proinflamatori tentu selanjutnya juga kita melihat parameter uh, renalnya dalam ini urium dan kreatinin berapa lamanya memang ini susah ditentukan karena kadang nggak cukup uh, satu siklus atau dua siklus saya dapat uh, pasien terakhir umur 19 tahun itu itu sampai uh, 7-8 siklus dan itu memang lumayan biayanya tapi uh, worth it pasiennya selamat tapi ini bukan pasien covid ya kalau pengalaman dengan pasien covid gimana, ya, <laughs> Ah, COVID ini unik. Jadi uh, ini masalahnya bukan masalah di masalah teknis. Jadi tidak ada perawat yang bersedia untuk melakukan siar CRRT karena mereka berkeberatan untuk uh, di dalam ruang ICU Isolasi itu berlama-lama. Itu salah satu hambatan oh, kami karena ya. Iya, <laughs> yeah, jadi bukan bukan masalah klinis. <laughs> Terima kasih. Dokter Faru mungkin sudah on air. Dr. Faru. Komentar, ya, silakan. Gak ada, Pak Gak ada ah, pengalaman, Pak Gak ada pengalaman di rumah sakit. Enggak ada, ada pengalaman. Pasien dengan CRRT? Ya, gak ada. Gak ada dua-duanya. Kami di tempat kami hanya ada hemodialisis saja. Oh, ya. Hemodialisis juga bisa. Tapi kasusnya yang enggak yang stabil hemodinamik kali ya. Ya, betul akan di tempat kami yang stabil hemodinamik dan indikasinya Mas, pun video uh, di, full overload video ya. Videonya. Oh. Hmm. Iya nggak apa-apa justru kan perburukan COVID itu juga banyak karena gara gara ini kalau saya ya kalau saya sendiri hampir 70 persen itu kalau masuk ICU sudah dengan aki. Saya nggak tahu apa itu karena kloroquin atau karena apa akhirnya jadi overload. Nah itu tadi yang saya katakan mesin siaran saya juga cuma punya dua. Ya jadi nggak semua dapet lah. Jadi kayak ada overload juga kalau di saya itu. Jadi maksudnya saya dalam kerangka ngomongin overloadnya Dr. Paul tadi. Dan mostly akhirnya jadi overload. Jadi eh, COD-nya itu rata-rata emang overload kalau kita lihat. Jadi bukan hanya karena sitokain istilahnya udah too late. sitokain udah udah menyebabkan gagal organ ya. Nah kalau HD itu kita bisa sepakat dilakukan di early ya di dunia ini kan masih kaget shock apakah bisa dengan high flux HD pasang double lumina udah rempong uh, apalagi kalau uh, kena komplikasi tapi kan kita harus ya harus fight juga kalau emang the only one cara begitu siapa tahu bisa ya kan pokoknya tujuannya remove cytokine, itu aja ya oke okay lah kalau adsorption dari endotoxin belum bisa Lagian virus juga nggak ada endotoksin kan? Endotoksin itu kan di bakteri. Kita bisa remove sitokain mungkin it's better daripada yang spesifik. Gitu. Mungkin ada itu. Apakah juga bisa menimbulkan gangguan elektrolit ya dengan penggunaan, penggunaan CRRT ini untuk mengeluarkan sitokain? Ya bisa, tapi pengalaman sih saya rasa Terfea juga ya paling kalium tapi juga nggak begitu banyak ya karena eh, apa namanya kan di dalam cairan replacementnya ada ada elektrolit kecuali kaliumnya jadi itu eh, kayak replacement aja jadi nggak nggak bermakna kalau kalau elektrolit nagian juga kita bisa koreksi Terus, kenapa harus takut dengan elektrolit kalau emang tujuannya emang lebih lebih meskipun dia misalnya menurunkan elektrolit banyak, tapi dia sangat bermanfaat untuk mengeluarkan sitokain, ya kita pilih yang mengeluarkan sitokain dengan catatan koreksi elektrolitnya. Kalau menggunakan antikoagulan di sitrat ya. juga mungkin kita mesti hati-hati dengan kalsium. Tapi kan uh, itu termasuk pemantauan dokter Kalau nanti gua, tapi nanti kita kan belum punya sitrat. Sitrat, kan? Iya, belum punya. Sitrat mahal lagi. <laughs> tapi aman. Bisa 8 juta ya. sih terat itu nggak salah. Apa 7 juta ya? Apa nah, nih pertanyaan teknis nih? Mungkin dokter Fia yang bisa jawab. Apa, eh, bukan semuanya bisa jawab sih. Apakah mesin anasiarati yang sudah dipakai untuk pasien COVID eh, sudah tidak bisa dipakai lagi untuk pasien non-COVID? Bagaimana cara desinfeksinya kira-kira gitu? Filternya apa mesinnya? Mesinnya di sini, Bang. Mesinnya. Yeah. Pe -pe. <silence> Sebenarnya kalau mesinnya, nah itu kan sering ditakutkan orang. Kami sih di tempat di rumah sakit saya kita punya dua ICU, ICU yang dedicated untuk COVID dan ICU biasa, ICU non COVID. Nah itu mesin bisa kita pakai bergantian antara ICU non COVID dan COVID. Yang penting proses pembersihannya standar aja seperti cuci tangan ya, membersihkan dengan disinfektan sementara kalau uh, Catridge dan apa uh, lain atau apa la, uh, tempat darahnya itu apa uh, sa kayak infusannya itu kan semua disposable okay. Jadi satu pasien pakai satu dan okay. kalau misalnya filternya clot, ya semua diganti-ganti sesama filter-filternya gitu jadi Uh, mesin itu uh, sangat personalized, itu tidak mengkontaminasi mesin, gitu. Jadi uh, cartridge-nya terpakai terpisah. Apakah uh, terapi siarat ini bisa dikombinasikan dengan terapi imunoglobulin dan TPK? Hmm. Apa tadi? Peter George, bisa kan? Apa tadi? Uh, Apakah bisa dikombinasikan dengan terapi imunoglobulin dan, dan TPK, te apa, terapi plasma konvalesen. Konvalesen. Yeah. Banyak banget tuh konvalesen kan untuk kausatif. Ya. Yeah. Apa virus, antivirus. Kalau ini kan bukan antivirus. Ini kan simptomatik tapi kausatif maksudnya penyebab multi organ. jadi sitokain. Kecuali kalau secara filternya bisa uh, menyerap virus juga tapi kan belum ada buktinya. Tapi kalau konvalesen uh. tuh kan larinya ke ingin membunuh virus kan. Eh pertanyaannya kalau dikombinasi bisa ya Dr. Joes? Oh, kombinasi. Um, ya. Kombinasi <laughs> agak bikin kacau sebenarnya ya karena yeah. kan kebuang juga kan kalau kita kasih kalau kita kasih monoglobulin ya lalu kita difiltrasi kan akhirnya kebuang juga molekulnya. Jadi kita membuang uang jadinya Karena Itu kan kosnya mahal. Jadi memang baiknya sih tidak dikombinasi ya setahu saya karena tidak tidak logik kalau kita mau mengkombinasikan kecuali mungkin setelah kita lakukan CVVH pasien ini tampak imunoparalisis dan kita bisa apalagi kalau kita bisa menemukan bukti ya -nya. misalnya kita cek HLA-DR-nya atau interleukinnya atau misalnya limfopenia berat mungkin imunoglobulin atau plasma konvalesen ini bisa kalau memang penyebabnya adalah COVID, itu bisa kita berikan sebagai imun support gitu ya, tapi tidak dengan kombinasi bersamaan ya. Gimana dokter George? Iya, jadi kalau misalnya atau sekuensial aja di ya. plasma, ya. terus nah, setelah itu ya boleh karena kalau misalnya kita kasih plasma berharap imunoglobulinnya masuk ke pasien untuk fighting virus malah uh, terbuang meskipun uh, kalau IgM itu kan 180 ribu dalton uh, IgG itu 60 ribu mungkin IgG yang kebuang kali ya karena tapi kalau tahu yang tadi filter yang oxiris itu berapa minimal yang dia filtrasi Fe? Ntar, uh, aku lupa. <laughs> Oksainis. Kalau dia tidak terbuang ya. ya boleh aja tapi kan bersamaan susah juga kali ya. Iya. Hmm. Yeah. Jadi useless ya. Ya secara teknik susah. Wah, ya ya. Jadi kalau mau menggunakan tidak ber, tidak simultan tapi uh, kalau bisa sesudah CVHA kan? Iya. Yeah. Jadi kalau kalau sebelumnya gimana dok? Bisa juga kan saya bilang tadi berurutan tapi jangan bareng gitu. Oh ya. Oke. Okay. Bertanya, apakah di dunia saat ini sudah ada uh, monitoring untuk SIRS CARS? Sirs oh, Jangan yang dimonitor sirsnya kali ya, sitokainnya. Sitokainnya. Nah, uh, kan kita harus hafal sitokain sirs itu apa? TNF alpha, IL6, IL1, reseptor. Yang ya cars itu kan IL10. Yang dimonitor itunya. Ya, tapi kalau nggak ada mungkin kita bisa monitoring klinis. Kita tahu bahwa proinflamatory oh ya, itu kan uh, pasiennya SIRS. Jadi sistem inflammatory response syndrome itu yang kita bisa tangkap ya. seperti takikardi, pasiennya demam, akibatnya leukositosis, ya, uh, terus neutrophil netrofilia Jadi netrofilia naik tinggi. Nah itu adalah tanda-tanda SIRS atau respon imun innate imunitinya. Nah tapi kalau pasien ini dalam kondisi cars justru ini yang lebih sulit pasien kelihatan baik-baik saja padahal sebenarnya pasien ini terjadi organ dysfunction. Nah kalau teman-teman coba baca uh, sepsis guidelines 2008 itu disebutkan salah satunya adalah balance kumulatif harian. Jadi dikatakan kalau balance kumulatif lebih dari uh, lebih dari hmm, 20 cc per kilo dalam 24 jam itu hati-hati itu artinya pasien boleh terjadi vasodilatasi artinya pasien ini dalam kondisi uh, perburukan. Nah kenapa perburukan biasanya karena dia dalam kondisi kars. Nah satu yang uh, kalau para mata yang bisa dilihat kalau uh, kars ya lihat lymphopenia-nya, Jadi biasanya pasien boleh boleh jadi tidak leukositosis tapi bisa juga di leukopenia. Tapi kadang-kadang leukositnya bagus tapi pas dicek differential count-nya, persentasinya rendah sekali. Atau bisa juga cek CD4 CD8 ya untuk melihat per, uh, keseimbangan TH1 dan duanya misalnya. Nah, itu juga bisa menggambarkan imunoparalisis. Tapi uh, kalau klinis ya amati dengan tajam, maksudnya teliti, coba dilihat banget pasien ini berkembang nggak infeksinya. Kalau pasien ini tidak ada tanda-tanda SIRS, tapi dia perburukan, mulai aki, mulai balance overload, maka kemungkinan dia ada statusnya dalam kondisi KARS. Interlagen apa yang paling yang paling sensitif buat monitoring SIRS? SIRS, SIRS itu TNF alpha, dan interleukin 2, interleukin 6 kalau pada COVID itu yang dikatakan sebagai pada sitokain diketemukan interleukin 6 sangat tinggi. Hmm. Nah untuk CARS itu interleukin 10 atau hla ADR. Untuk uh, kasus COVID ya kan uh, dari pengalaman teman-teman para -teman, uh, dokter, dokter sekalian ini hampir semua nggak selamat ya kira-kira faktor apa ya selain terlambat untuk menggunakan CRRT ini? Ya ya dulu. Saya kan menjalankan. Ya kami di rumah sakit saya memang uh, problemnya itu multifaktor sih. Jadi kalau dikatakan apakah setelah dilakukan CRRT pasiennya respon, responnya baik. Tapi mungkin kita seperti tadi Dokter Ivan bilang, kadang kita kalau dia dengan komorbid yang berat, infeksinya ya tahu di rumah sakit pemerintah kita seringkali susah akses hmm. antibiotik broad spectrum seperti itu, sehingga sepsisnya ini tidak tertangani dengan segera gitu. Nah kalau tidak tertangani segera, maka uh, proses inflamasi itu akan berjalan terus. Nah pada saat dia berjalan dia akan uh, baik kalau kita support dengan CRRT Tapi pada saat kita stop CRRT-nya biasanya perburukan lagi gitu. Jadi uh, ya dependent pada si RRT nya misalnya, saya nggak bisa bilang dependent, tapi artinya saat itu dia belum bagus untuk dilepas dari si RRT, dia masih harus disupport. Nah kadang-kadang kita harus udah sapih karena masalah biaya, misalnya seperti si, uh, si RRT BPJS itu hanya di cover 24 jam pertama dan filternya hanya filter M100. Dimana kita tahu untuk itu filter standar. Nah kalau kita ingin uh, ambil Benefit dari sitokain removal, maka kita harus ganti filternya dengan filter yang bisa membuang, mengikat sitokain dengan lebih efektif gitu, sehingga butuh biaya yang lebih besar. Nah, Rasanya kali itu tidak bisa diakses. Jadi kita lebih banyak menggunakan syaratnya standar gitu. Jadi mungkin salah satu sebabnya itu eh, mengapa hasilnya tidak terlalu baik. Tapi eh, dari kasus yang tadi saya presentasikan di eh, kasus yang dari Iran itu kan paruhnya jelek sekali, tapi dia menggunakan Uh, hemo uh, filter hemofiltrasi uh, absorbent hemodia absorbent itu uh, hasilnya baik setelah dia lakukan tiga sesi uh, siarati menggunakan hemofilter tersebut gitu. Jadi ya mungkin kalau kita lakukan penelitian dengan oh, kasus yang banyak dan standar memenuhi standar, saya yakin sih ini uh, sepertinya memberikan benefit ya. Cuman karena ini masih high cost sehingga kita tidak punya evidence uh, dalam jumlah kasus yang banyak sehingga ya ya hasilnya sepertinya tidak terlalu nampak gitu benefitnya. Oke dokter ya, tambahkan ya saya setuju dengan dokter Fea. Uh, pertama soal independen, saya mengalami beberapa, beberapa beberapa kali ya jadi ketika pasien itu hanya stop mesin untuk ganti filter aja langsung tensi itu 60. Padahal lagi running katekolamin tuh. Berarti kan uh, kita bisa bayangin uh, berapa banyak jumlah kadar seputar ini. Nah kedua uh, mengenai angka kematian yang, yang pertama saya mau katakan kita nggak siap. Bayangin waktu bulan Maret gitu. Ya kita, padahal ini, ini dari zaman 20 tahun lalu sudah diperbincangkan siarati, sudah dipakai dan saya rasa Vera juga udah pakai rutin nih bahasa atau siapa yang pakai CPPH untuk pasien sepsis. Nah ini COVID kan sama kayak sepsis. Kalau kita perdefinisi, dia sepsis karena viral. Karena sepsis itu ada tiga etiologi, fungal, bakterial, sama viral. Nah sitokain masalahnya juga. Cuman sampai saat ini aja ketika COVID masuk di dunia pun lagi berdebat terus apakah mau early siarati apa enggak. Karena apa? Mahal banget. Nah, tiba-tiba datang COVID yang benar-benar dia sitokain memang luar biasa ya, eh, apa namanya sampai ARDS gitu. Nah, di sinilah kita jadi eh, dari saya sendiri eh, ya mau lakukan CVVA itu juga nunggu sampai harus memenuhi kriteria kidney yang dikatakan Vera tadi, mesti ada 24 jam anuri, eh, akhirnya apa? Ada too late. Nah, sekarang siapa yang mau siar arti dengan mahalnya kayak mobil kijang gitu dalam waktu tiga hari misalnya kita mau lakukan pada pasien yang masih kompos mentis coba belum diintubasi harusnya kan di situ lakukannya ketika masih demamnya 40 heart rate-nya 120 takipnu dilihat ronsennya sudah mulai putih pasien masih kompos mentis nah berani nggak kita lakukan di situ ya kan susah karena apa? Mahal. Coba murah. Kayak di Cina, di Jepang itu kan murah banget alat ini. Dia udah kayak ventilator. Dari cornerstone ICU itu adalah CPPH. Karena apa? Ketika sudah mulai kriteria ada cytokine storm atau aki, langsung connect. Nggak perlu nanya-nanya. Karena apa? Murah. Ya mungkin kalau gugus tugas bisa, COVID bisa bikinin alat siar wah bagus banget ya. Murah, nggak usah pakai tanya-tanya, pasang aja. Alat itu No harmful versus benefit. Tidak ada ruginya itu alat. Tidak ada bahayanya. Bahayanya apa? Cuman dua. Satu, pasang double lumen. Kalau kena penem kan resiko tinggi. Kedua, mahal. Pasiennya sembuh, keluarganya sakit. Biaya. mahal filternya kan, bukan mesinnya. Yang mahal. Ya filter sama cairan kan. Cairan ya. Oh ya cairan. Ya, cairannya. Ini ada pertanyaan lagi juga nih. Kalau uh, pasien dengan kehamilan trimester 3, uh, kira-kira gimana ya untuk syaratnya? Pasien tiga. Bisa, nggak ada bahayanya, nggak ada bahayanya ya. Dokter Farul mungkin ada pertanyaan. Tumben nih, pendiam dokter Farul nih. Enggak ada pasti. Ya? Enggak ada, enggak ada. Enggak ada. Dokter Ahmad Irfan, tambahan mungkin? Ini masih banyak pertanyaan di sini nih. Iya. Enggak oh -oh. ada dokter Deddy. Ya. Saya jawab Edo Lengkong nih. Ya. Ini aku Oke. juga lagi ngetik. <laughs> ya udah jawab aja. <laughs> oh, ini yang jawab. Pada siar arti dokter. Pada pasien dengan siar Oh, ini udah dijawab tadi maaf ya. ya? Oh, ngetik. Oh, ya udah. Jika terjadi hit, kira-kira anti gogolan apa yang bisa dipakai untuk yang available di Indonesia? Nah, makanya biar nggak terjadi hit, jangan pakai heparin. Sederhana itu aja. Tahu saya sih di luar negeri hampir nggak ada yang pakai heparin lagi. Karena efek hitnya itu yang nggak bisa diduga dan orang lebih senang pakai sekarang low molecular ya tidak perlu panduan APTT kalau pakai parin kan udah ada komplikasi hit ada juga harus protokol 8 jam sekali periksa APTT gitu. Tito Di biasanya digunakan berapa lama untuk pasien CRRT, Dr. Dokter yeah. Dari uh, ini dari case-case nya yang saya baca karena kan ini uh, sebenarnya belum terlalu banyak kasusnya ya kalau dari case-nya mereka bilang 6 jam, 6 jam itu mereka ganti filter. Karena yang ditakutkan kalau filternya jenuh justru itu me membuat nggak efektif dan malah ya balik lagi itunya apa namanya uh, apa uh, lepas jadi lepas ini ya apa kan itu clothing clothing ya jadi yang ditakutkan itu bahwa uh, tidak efektif lagi sehingga 6 jam itu mereka lakukan. Jadi ada beberapa protokol seperti kalau Jeff Cytosort uh, di kayak seperti javron itu dia bilang 2 2 211. Jadi 2 unit dipakai dalam 12 jam pada 24 jam pertama. Lalu uh, 1 unit per 1 cartridge per 24 jam, tapi uh, jadi dipakai 3 sesi. 6 6 24 66 jam sampai 24 jam, lalu 24 jam, 24 jam, jadi tiga sesi dengan cara seperti itu. Nah, saya nggak tahu dasarnya apa, belum terlalu banyak saya membaca, dan kasusnya juga belum banyak, saya lihat report-reportnya, tapi itu yang mereka mereka apa suggest gitu ya, mereka terapkan tuh protokolnya seperti itu. Ada tambahan, Dr. Jas? Uh, cukup. Cukup. Ya, target balance kumulatifnya gimana pada pasien COVID? -19? Ada pasien, ya sebenarnya balance kumulatif itu slightly negatif itu better, ya tergantung kondisi pasiennya sebenarnya. Jadi kita nggak bisa mematok oh minus 3000 semua pasien lihat berat badannya lihat bagaimana kondisi sebelum kita melakukan uh, CRRT apakah ada balance overload sebelumnya pasien tampak udem atau tidak gitu jadi baiknya sih di assess Halo, ya. Itu yang kita harus hitung-hitung sehingga kita bisa memperkirakan kira-kira dalam kalau kita mau tiga hari running, kita mau dalam tiga hari itu bisa balance negatif, tuh berapa gitu, atau kita bisa capai berapa gitu. Itu putus-putus, um... dia putus, ya, Putus, ya, mulai oh, yang biasa saya lakukan, ya. saya uh, apakah anti dan anti punya tempat untuk terapi terhadap respon in inflamasi uh, via adrenergic pathway dan cholinergic pathway? Bekerja sehingga Oh bisa aja ya bisa uh, tapi kan yang main main mediator itu kan sitokain. Jadi memang proses peradangan tuh banyak banyak seperti slide saya yang ketiga masalah ada akut fase reaktan, ada komplement, ada energi Tapi yang main yang berperan penting pada saat sirs dan kas itu adalah sitokain. Itu. Jadi dan sudah ada penelitian sampai saat ini kan sitokain yang berperan penting. Kan ada juga respon misalnya kalau kita epidural atau spinal itu kan uh, menahan nyeri itu termasuk dalam uh, misalnya prostaglandin atau tromboksan. Tapi kalau lihat penelitian yang uh, membandingkan general sama regional itu IL-10 tetap tinggi sitokain. Jadi nggak keblok dengan neuroaksial block uh, Jadi itu beda, beda, beda genre gitu. Tapi yang utama dalam menghadapi insult itu adalah sitokain. Ya, jadi terapi spesifik itu nampaknya tidak tidak terlalu bisa dipakai pada kondisi yang melibatkan semua sistem karena sitokain ini kan tadi sudah disebutkan bahwa komunikasi semua sistem menggunakan uh, sitokain gitu. Jadi sehingga Terapi spesifik tentunya memblok satu sisi tidak akan memblok jalur yang lain karena dia uh, terlibat semua sistem terlibat di dalam situ sehingga uh, terapi spesifik rasanya sepertinya tidak tidak memberikan banyak manfaat karena dia akan pakai jalur lain untuk bisa berkomunikasi dengan sistem yang lain gitu ya dengan itu seperti itu karena interlink kan bukan cuma satu tapi interleukin banyak sekali dan Uh, bukan hanya interleken, banyak juga uh, uh, apa komplemen komplement ya dan zat-zat lain yang dilepas peptida peptida yang dilepas untuk proses komunikasi di dalam tubuh pada saat proses informasi. Um, karena waktu kita terbatas <laughs> uh, mungkin ada kata penutup dari Dr Jos atau Dr Vr. Dr. Vea, silakan. Hmm, Oke, okay. uh, penutup apa ya? Ya sebagai hmm. bahwa ya memang uh, yang paling penting sebenarnya dalam kita memanage pasien itu adalah kita mengetahui ini, ini sebenarnya apa yang diajar kalau guru-guru saya bahwa kita harus memah mencoba memahami patofisiologi dan patogenesis apa sih sebenarnya yang terjadi pada pasien ini sehingga setiap terapi yang kita lakukan itu punya alasan punya reason yang bisa dipertanggungjawabkan untuk uh, kita evaluasi uh, efeknya gitu termasuk pada si uh, penggunaan siarati dan uh, blood purification ini sehingga jadi saya sangat me mengendorse teman-teman semua dan buat diri saya sendiri juga kita harus banyak belajar terutama masalah imunologi ini karena seringkali kita mengobati pasien tanpa sebenarnya memahami sebenarnya apa yang terjadi pada pasien gitu ya sehingga uh, boleh jadi semua upaya yang kita lakukan effort kita tidak memberikan hasil baik padahal kita sudah meng menggunakan resource begitu banyak gitu jadi ya kita sama-sama belajar dan Terima kasih Pendatin Jaya yang sudah memfasilitasi kita belajar di sore hari ini. Peter semuanya mungkin tambahan sebagai penutup. Ya, saya juga terima kasih kita semua semangat tetap untuk di critical Care ya. Karena memang sudah saatnya kita masuk ke imunologi. Mau tidak mau, mau sedemikian susahnya, tapi di depan kita sekarang adalah semua pasien yang yang uh, imunologi karena diagnosa dari sepsi sendiri sekarang sudah berbicara mengenai disregulasi imun respon. So, sekarang identify your patient, imunnya, masalah kita masih ketinggalan, ya kita akan jalan mengikuti terus, tapi ilmunya jangan sampai ketinggalan. Dan khususnya buat COVID ini yang lagi tren sebenarnya, tapi kami tidak menuliskan COVID di sini, karena COVID itu a part of Bagian kecil dari problem, problematik kita yang kita jalankan selama ini dalam menteri pasien-pasien dengan sepsis bakteri. Cuma mungkin keistimewaan dia adalah jumlahnya sudden lebih banyak. dan apakah kita harus CVVA semua seperti apa namanya pedoman JCCA ya? Kita ini udah profesional, jadi kalau amatir kan bicaranya mengenai taktik strategi lagi. Tapi kita sudah bicara apa logistik. Kalau mesin CV nya ada dan itu murah, saya rasa kita bisa menurunkan angka kematian kali ya. Mungkin itu pesan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. George, Dr. Johannes George. Dapat saya temukan bahwa dari pembicaraan diskusi kita pada siang ini dari jam 2 jam sampai jam 4 ini, di mana pentingnya untuk mengetahui atau memahami imunista, uh, imun status, positive uh, status atau kars uh, dalam tata laksana pasien kritis dan uh, CRRT merupakan uh, suatu moda yang sangat penting dan uh, tidak tidak ada ruginya dokter Jose <tid> tidak ada minusnya, tidak ada resikonya ya. hanya mungkin masalah mahal. Uh, dan uh, apa tadi? Uh, itu pasang double lumen. Oh ya harus pasang men dengan resiko terjadi pneumotoraks Ya kemudian juga uh, pada pas kasus-kasus covid, uh, memang dari uh, pengalaman kita pengalaman para uh, pengacara belum ada yang berhasil. Kemungkinan karena terlambat uh, pada melakukan uh, syarat ini karena parameter bisa juga karena Uh, pasien datang terlambat atau memang kita masih belum tahu masih uh, kaget masih shock ya. saya kira itu yang bisa uh, kita tampilkan mudah-mudahan buat uh, bermanfaat buat para sejawat sekalian terima kasih saya ucapkan kepada uh, para tinjaya CCCA dan juga sponsor uh, Baxter dan Tawada Healthcare uh, mudah-mudahan Uh, kita dapat berlanjut untuk uh, sharing ilmu, kemudian juga memang kalau dari rencana para yang tadi akan menarikkan uh, acara seperti yang sifatnya serial, mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan intinya adalah uh, bagaimana kita menyelamatkan pasien. Terima kasih, uh, saya Dr. Dedi selaku moderator untuk uh, acara diskusi pada sore ini. Nah, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.